cara aja belum ya. Halo, kedengaran nggak nih suaraku? Dengan jelas, dengan jelas pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Baik, uh, dalam beberapa menit lagi kami akan memulai webinarnya sambil menunggu konfirmasi dari Pak Menteri ya Bapak Ibu sekalian. Siap. Bu. Terima kasih Sama-sama Sama-sama Bu. Bu Audio nanti dimatikan semua Izin, Izin Mbak, mbak. Ini persiapannya sudah, ya. Halo, sudah. Oh ya, oke, okay. kami kondisikan Bapak dulu, ya. Baik, Ibu, terima kasih. 再说。Uh, sure. <laughs>

Halo Bapak Ibu, kira-kira kita bisa mulai di jam 10.15 ya? Boleh, boleh Ibu, boleh, boleh. Boleh, Bu. Kita ada virtual background nih, nanti aku share melalui chat chatbox mungkin bisa digunakan Bapak Ibu. Oke, okay. baik, siap. Boleh, Bu. Hmm. Oke, okay. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Fahmi Wibawa, selaku Direktur Eksekutif LP3S. Yang terhormat Bapak Abdul Halim Iskandar, selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang terhormat Pak Jimli Asidik, selaku penulis buku Gagasan Konstitusi Sosial. Yang terhormat Sofian Syaf, selaku Ahli Sosiologi Pedesaan. Yang terhormat Pak Triakalis Kalis Dianta, selaku Direktur Program Pendidikan dan Pengembangan LP3S. Serta Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena hanya be atas perkenannya kita dapat berkumpul dalam webinar siang hari ini uh, dalam suasana bulan Ramadan. Uh, selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu sekalian. Webinar ini bertemakan urgensi evaluasi undang-undang desa di tengah hiruk pikuk pemilu 2000. Mas selaku MC pada diskusi webinar siang hari ini, dalam rangkaian diskusi yang eh, yang dilaksanakan LP3S siang hari ini akan ada pengantar yang disampaikan oleh Bapak Fahmi Wibawa selaku Direktur Eksekutif LP3S kepada Bapak waktu dan tempat saya persilahkan. Yang terhormat. Bapak Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bapak Narsum, Prof. Jimli, Dr. Sofian Saf, Pak Triaka, teman-teman aktivis dan jurnalis yang berbahagia. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, kenapa sih? tama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena pagi ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa sharing dalam kondisi sehat walafiat di bulan penuh berkah Ramadan ini. Bapak sekalian, kita tahu bahwa akhir-akhir ini publik disuguhi oleh isu-isu keuangan dan politik menyongsong pemilu 2024. Hari minggu kemarin ada salah satu lembaga survei yang merilis hasil elektivitas para calon. Padahal yang kemarin ditampilkan itu tidak satu pun calon yang kemudian menyampaikan konsep pemikiran mengenai pembangunan desa di mana desa kita tahu merupakan tempat sebagian besar rakyat Indonesia berada. Nah, di tengah hiruk pikuk seperti itu Bapak Ibu sekalian LP3S bermaksud untuk mengajak segenap komponen bangsa untuk kita kembali ke kita, ya. Kita kembali kepada amanah konstitusi kita bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara itu adalah mensejahterakan masyarakat dan sebagian besar mereka itu berada di pedesaan. Pak Menteri dan Bapak sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah berjalan kurang lebih 9 tahun. Persisnya setelah disahkan 15 Januari 2014, undang-undang ini sudah hampir kurang lebih 9 tahun berjalan ya di dalam implementasinya. Terlepas dari banyak manfaatnya yang sudah kita rasakan ya, manfaat yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat di desa. Baik, yang ada di segenap penjuru tanah air, dari Aceh, saya lihat beberapa teman kawan di Aceh juga join di acara ini. Sampai dengan Papua, saya juga lihat teman-teman di Papua juga melihat atau mengikuti webinar ini. Jadi, undang-undang ini sudah terlaksana di seantero Nusantara, sehingga banyak dinamika lapangan yang sudah kita rasakan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah betul undang-undang ini implementasi dari undang-undang ini di masyarakat? Sudah betul-betul meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian desa, meningkatkan eh, keadilan sosial yang selalu kita dambakan. Oleh karenanya, hari ini kita akan mendiskusikan. Kita akan mengevaluasi bagaimana implementasi undang-undang ini, bagaimana dinamikanya, bagaimana eh, efektivitasnya dalam mening meningkatkan kesehatan masyarakat. Halim ah, Iskandar dan kebijakan pemerintah, kebijakan eh, yang selama ini sudah berjalan kira-kira apa yang akan dilakukan terhadap masalah-masalah itu, kemudian langkah-langkah ke depan bagaimana? Tentunya juga nanti akan kita dengarkan juga dari perspektif masyarakat sipil, perspektif perguruan tinggi dan juga dari perspektif teman-teman non-government, teman-teman LSM. Di antaranya nanti Prof Jimli akan juga melihat dari sisi konstitusi sosial. Bagaimana mata masyarakat adat, masyarakat daerah itu diakomodir atau diberi ruang secara konstitusi, bagaimana implementasinya, dan semua itu nanti akan dilihat dari perspektif yang lebih besar. Demikian halnya narasumber yang lain, Pak Sofian akan melihat dari sisi sosiologi pedesaan, apakah implementasi dari undang-undang ini juga secara efektif bisa memperkuat peranata sosial. Yang ada di daerah, dan nanti eh, kami di tiga, ya, diwakili oleh Triaka akan menjelaskan juga untuk menguraikan bagaimana dinamika eh, pendampingan, bagaimana efektivitas dari suatu intervensi terhadap eh, peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, dan juga langkah-langkahnya ke depan, apa yang bisa kita lakukan supaya. Undang-Undang Desa ini bisa optimal memberikan manfaat pada uh, bangsa Indonesia, termasuk memberikan manfaat pada uh, stakeholders, para pemangku kepentingan, para pemangku pembangunan yang ada di desa. Akhir kalam, Bapak-Ibu sekalian, Pak Menteri, Bapak-Bapak uh, Narsum, teman-teman uh, aktivis dan pemangku pembangunan desa dari seluruh penjuru tanah air, Selamat berdiskusi. Kami mohon maaf kalau sekiranya ada sebagian besar teman-teman yang tidak bisa join di eh, Zoom ini. Namun, kami menyediakan YouTube, jadi teman-teman yang kira-kira terpental atau tidak bisa masuk, mohon kiranya bisa mengikuti lewat eh, YouTube. Dan insya Allah, nanti akan kita rekam dengan baik, dan kita coba untuk. Optimalkan masukan-masukan suara dari seluruh penjuru tanah air ini untuk perbaikan dan untuk kemaslahatan kita semua. Akhirul kalam. Selamat berdiskusi. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Fahmi bawa atas uh, sambutannya. Uh, selanjutnya, bisa langsung diskusi ya kepada Melia. Uh, Melia, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih, uh, Alia. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menghadiri uh, acara pada pagi ini di mana uh, sekali lagi LP3S mengadakan webinar tentang urgensi evaluasi undang-undang desa di tengah hiruk pikuk pemilu 2024 nanti. Uh, Adapun narasumber pada webinar ini Uh, adalah uh, yang paling utama Bapak Menteri uh, Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian uh, selanjutnya juga dari LP3ES uh, dan uh, Ahli Sosiologi Pedesaan Pak Sofyan dari IPB, kemudian Prof. Uh, Jimli Asyidiki sebagai Ahli Tata Negara kita. Nah pada kesempatan kali ini uh, webinar itu uh, akan membahas tentang undang-undang desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun, atau bagaimana seperti itu untuk masuk uh, program uh, legislasi nasional 2023? Karena proses revisi ini dilakukan uh, saat energi bangsa banyak tercurah pada pemilu serentak yang akan dilakukan pada tahun 2024. Selain itu, isu lainnya dari sisi kelembagaan ada dua kementerian yang memiliki lingkup desa, juga membingungkan pemangku uh, pembangunan desa. Kita akan bedah uh, hari ini juga. Nah tujuan webinar ini adalah untuk memberikan perspektif kritis dalam memahami masalah, kendala, atau bahkan penyimpangan yang terjadi di lapangan dalam implementasi Undang-Undang Desa ini. Dan lahirnya Undang-Undang Desa ini mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Merupakan kehormatan bagi kami, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar, Master Pendidikan sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan waktu kami berikan. Selamat pagi, Bapak Menteri. Selamat pagi. Ya, sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih. Ya, baik, kami hari ini semua ingin mendengarkan paparan Bapak waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Halo. Dengan jelas Pak, silakan. Itu kok masih ada apa? menurut, nggak kedengar katanya gitu. Saya, oh ya. Mohon maaf. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om swastiastu, Om Gayatri, salam warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu menteri, terima kasih, terima kasih. Eh yang kita banggakan dan kita hormati bersama eh Prof Jimli. mudah-mudahan beliau sudah hadir dan sangat kita harapkan nanti pikiran-pikirannya. Juga ada Bapak Triaka Listianta Direktur Program Pendidikan dan Pengembangan LPdikis. Pak Fahmi Wibawa tadi yang sudah menyampaikan pengantar dan Pak Sofian Syaf ahli sosiologi pedesaan dan seluruh peserta webinar yang eh, saya banggakan. Pertama saya bersyukur pada pagi ini eh, bisa ikut menjadi bagian dari eh, forum yang sangat luar biasa. Meskipun saya juga mohon maaf mungkin nanti eh, saya tidak bisa mengikuti secara berkelanjutan, tapi saya sudah menyiapkan salah satu anggota tim untuk review Undang-Undang Desa, Undang-Undang nomor 4 tahun 2014, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Pak Bito yang sudah terlibat sejak proses penyusup draft penyusunan dan pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, beliau orang lama di Kementerian Desa. Uh, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Hiruk Biko yang sempat kita simak bersama-sama beberapa waktu yang lalu terkait dengan harapan dan keinginan para kepala desa agar masa jabatan kepala desa di perpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun dengan berbagai narasi yang dibangun dan fakta lapangan yang terjadi itu menunjukkan bahwa memang ada dinamika yang bagus di Desa-desa juga dinamik apa? Eropiko yang terkait dengan komplain, komplain kepala desa ketika dana desa plotting prosentase untuk hal, hal yang strategis, yang betul-betul membutuhkan penanganan serius secara nasional, misalnya pada saat pandemi COVID-19, Pak Presiden menggariskan agar dana desa juga dipakai untuk bantuan langsung tunai. Yang kemudian di dalam pelaksanaannya eh, bagus tapi tiba-tiba ada eh prosentase, ada proporsi minimal 40%. Nah, kemudian ada komplain, ada eh, dinamika juga di 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 apa di tingkat bawah, di tingkat desa. Kemudian juga ada plotting-plotting pemanfaatan dana desa yang eh, sifatnya nasional. Yang hari ini selalu saja saya mendapatkan komplain yang sama dari berbagai kepala desa, ketika saya melakukan kunjungan ke desa-desa. Pada intinya, para kepala desa ingin diberikan ruang yang seluas-luasnya agar dana desa bisa dimanfaatkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan. Itu sangat benar, itu sangat benar karena. 74.9561 desa penerima dana desa itu memiliki uh, variasi yang sangat luar biasa kompleksnya dari uh, Sabang sampai Merauke dari Rote uh, sampai Miangas ini masing-masing memiliki karakteristik yang tentu uh, sebagai sebuah desa harus kita berikan ruang yang cukup untuk tetap ber berimprovisasi, melakukan perencanaan pembangunan, pelaksanaan bangunan dengan tetap bertumpu pada kearifan lokal. Ini yang kemudian menjadi inspirasi kami di Kementerian Desa di dalam membuat arah kebijakan pembangunan desa dengan merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan Perpres 59 2017 yang itu adalah merupakan localizing SDGs Global, sebuah konsep pembangunan yang ditandatangani oleh 193 negara di dunia. Nah, di dalam SDGs desa yang kita sebut itu, yang merupakan localization pada level desa, itu kita tambah satu goals lagi, yaitu goals yang ke-18, kalau yang lain 17 goals, untuk SDGs desa goals 18 yaitu kelembagaan desa dinamis, dan budaya desa adaptif artinya arah kebijakan pembangunan pelaksanaan pembangunan mulai dari goals yang pertama desa tanpa kemiskinan mencapai berikhtiar untuk mencapai goals yang kedua desa tanpa kelaparan goals yang ketiga desa sehat dan sejahtera sampai pada kemitraan pembangunan desa harus senantiasa bertumpu pada akar budaya. Nah disinilah kenapa kemudian kita sangat memahami ketika terjadi dinamika agar uh, tidak ada prosentase-prosentase. Banyak pertanyaan. Sementara di desa saya warga miskin sudah tidak ada. Apakah kemudian masih harus diploting uh, dana desa untuk BLT dan seterusnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kondisi hari ini desa memang amat sangat dinamis. Desa memiliki daya tarik yang luar biasa, yang dulu misalnya pilkades itu hanya diisi atau calonnya hanya terbatas satu dua maksimal tiga hanya daerah daerah tertentu empat. Sekarang ini kalau tidak dibatasi oleh Kementerian Dalam Negeri, misalnya tidak dibatasi lima, tentu pesertanya akan sangat luar biasa karena memang Uh, daya tarik untuk ikut terlibat di dalam proses pembangunan desa itu sangat tinggi. Meskipun uh, dua sisi mata uang dalam artian uh, ada ada yang kemudian ingin menjadi kepala desa karena ingin memanfaatkan peluang yang bagus untuk percepatan pembangunan warga masyarakat desa, tapi juga quote unquote ada juga yang karena dana desanya besar dan seterusnya. Namun demikian, sisi positifnya adalah bahwa perhatian warga masyarakat, perhatian kita semua di dalam dalam apa dalam proses pembangunan di desa ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan ini ditunjukkan juga dengan munculnya kepala desa, kepala desa yang bagus, kepala desa, kepala desa yang kreatif, kepala desa, kepala desa yang inovatif sebagai bukti misalnya dengan pengelolaan dana desa yang bagus kita menemukan beberapa ratus desa dari sangat tertinggal mengalami loncatan yang luar biasa menuju maju dan bahkan ada yang mandiri jadi ini ini adalah sebuah uh, realitas bahwa uh, kehadiran dana desa ini betul-betul memberikan ruang yang sangat bagus bagi percepatan pembangunan nah kemudian juga di hiruk pikuk yang uh, kita Simak bersama-sama pada waktu itu ada juga asosiasi perangkat desa yang datang ke Jakarta kemudian menyampaikan aspirasi dan lain-lain agar apa namanya eh, apa, posisi perangkat desa itu betul-betul eh, diperhatikan karena hari ini keberadaan perangkat desa ini sangat tidak jelas konon eh, laporannya seperti itu dan memang kita lihat di lapangan keberadaan perangkat desa memang cukup memperhatinkan dalam arti belum ada standarisasi yang secara nasional termasuk dalam terkait dengan kesejahteraannya. Sehingga ada daerah-daerah yang penerimaan honorarium sebagai perangkat desa diterimakan tiap bulan, ada yang diterimakan tiga bulan sekali, ada yang enam bulan sekali, ada yang sudah enam bulan belum menerima Nah, Inilah beberapa hal yang terus menjadi uh, sorotan, menjadi permasalahan, menjadi apa uh, dinamika yang ada di desa. Di sisi lain, warga masyarakat masih mengharapkan agar optimalisasi, optimalisasi pemanfaatan dana desa itu betul-betul bisa dirasakan oleh warga masyarakat secara keseluruhan tidak sekedar dirasakan oleh elit desa dan itu sejak saya dipanggil oleh Pak Presiden Jokowi untuk mendapatkan amanat sebagai menteri desa memang beliau memberikan sinyal men kepada saya agar dana desa itu betul-betul dirasakan kehadirannya oleh warga masyarakat bukan hanya oleh elit dan Pak Presiden waktu itu menyatakan, hari ini, menurut Pak Presiden pada saat itu, dana desa masih cenderung dirasakan oleh air. Itulah salah satu tugas yang kemudian saya ingin betul-betul memberikan arah yang jelas pemanfaatan dana desa eh, di warga masyarakat, di desa, dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan narasi sederhana. Ketika saya ditanya, eh, Dana desa bisa dipakai apa saja sih? Saya menjawab dengan sangat simpel, dana desa dipak, boleh dipakai apa saja. Jadi, dana desa boleh dipakai apa saja kecuali yang dilarang. Jadi, simpel sekali. Supaya apa? Supaya tidak banyak mendefinisikan pemanfaatan dana desa itu untuk apa. Nah, kemudian rambu-rambu yang sebagai tindak lanjut boleh dipakai apa saja kecuali yang dilarang adalah bahwa Selagi dana desa dipakai untuk hal-hal yang bersentuhan langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, maka dana desa saya nyatakan boleh digunakan. Nah, jadi semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Yang dilarang adalah ketika dana desa tidak dipakai untuk dua hal yang bersentuhan langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaannya yang muncul di desa bisa kita balik dengan dengan pertanyaan balik. Misalnya, boleh nggak dana desa dipakai untuk membangun kantor desa? Kita tanya balik. Apakah pembangunan kantor desa bersentuhan langsung dengan uh, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia atau tidak? Kalau tidak, ya belum boleh. Apakah boleh dana desa untuk bangun gapura dan seterusnya? Apakah boleh dana desa untuk membangun e, lumbung desa, lumbung beras? Nah, jelas kalau ditanya balik, apakah pengadaan lumbung beras itu akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi atau peningkatan sumber daya manusia? Ketika jawab iya, maka dana desa boleh dilakukan. Nah, ini adalah sebuah ruang yang memang kita bikin sedemikian luasnya agar betul-betul sesuai dengan harapan warga masyarakat. Nah, yang kedua pendekatan yang kedua kita melokalizing SDGs tadi dengan uh, diksi dan narasi tolok ukur yang sangat operasional. Misalnya tulis yang pertama desa tanpa kemiskinan. Artinya bahwa uh, pembangunan di desa harus mengarah kepada terwujudnya desa tanpa kemiskinan. Yang kedua desa tanpa kelaparan. Stunting berarti masuk di sini. Berarti, membangun desa, memanfaatkan desa, apapun dana yang ada di desa harus digunakan sebesar-besarnya untuk terwujudnya desa tanpa kemiskinan. Nah, ini kemudian kita bikinkan sistem yang eh, warga masyarakat, perangkat desa bersama dengan warga, melakukan pendataan, memasukkan data real yang ada di desa. Dari situ akan terbaca akan terbaca, oh permasalahan kemiskinan di desa desa ternyata cukup tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang pada intinya adalah kami ingin mengajak membangun sebuah pola baru di dalam perencanaan pembangunan bukan berdasarkan pada keinginan elit saja, tetapi betul-betul berdasarkan pada permasalahan dan kebutuhan warga. Nah, satu-satunya cara untuk menyadari akan adanya masalah di dalam desa tentu dengan adanya data-data yang bisa kita sodorkan yang dikumpulkan dari, oleh, untuk desa itu sendiri. Alhamdulillah sampai hari ini eh, sudah sekitar 70 persen desa-desa sudah memiliki data yang cukup eh, akurat, cukup valid, by name, by address, dengan kondisi yang sangat bisa dibaca oleh eh, utamanya warga desa dan ini menjadi bahan penting, di dalam menyusun rencana kerja pembangunan desa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itulah, maka berbagai dinamika tadi yang bermula kemudian muncul terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, keberadaan eh, eksistensi perangkat desa, dan lain-lain. Ini memang membutuhkan respon yang positif, respon yang utuh, total yang memang terkait dengan beberapa review, apa review terhadap beberapa hal yang ada di Undang-Undang 6 tahun 2014 misalnya status perangkat desa ini amat sangat penting sehingga pada hakikatnya kebutuhan untuk melakukan revisi atau review atas Undang-Undang 6 2014 bukan semata-mata untuk kepentingan perpanjangan masa jabatan kepala desa karena untuk urusan itu, itu urusan yang paling sederhana. Lah, paling sederhana. Tapi yang terpenting adalah pertama, terkait status desa dalam tata kelola pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harus diperjelas, diperkuat. Yang kedua, kewenangan desa dan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa dan kepentingan masyarakat desa. Pemandirian desa, diberikan ruang yang cukup untuk membuat perencanaan dan pemanfaatan dana desa. Termasuk di sini terkait dengan arah kebijakan pembangunan desa, dan kalau data-datanya sudah sangat valid, ini akan sangat memberikan ruang yang sangat terarah bagi pembangunan desa. Yang ketiga, misalnya alokasi dana pembangunan desa yang bersumber dari APBN. Nah, ini yang juga terus saya sampaikan kepada kepala desa, kepada warga masyarakat desa bahwa... Dana desa itu bersumber dari APBN. Oleh karena itu, dana desa harus menjadi bagian dari pencapaian strategi pembangunan nasional. Harus menjadi bagian dari penyelesaian berbagai permasalahan nasional. Maka, ketika ada COVID-19, kemudian dana desa dipakai BLT, itu adalah bagian dari pemanfaatan APBN untuk pembangunan secara nasional, karena memang lagi ada pandemi. Kemudian status kepala desa dan perangkat desa. Ini juga perlu diperkuat dan dipertajam lagi di dalam proses revisi atau review Undang-Undang 6 tahun 2014. Operasional pemerintah desa. Ini yang juga menjadi dinamika yang tinggi di desa. Kepala desa butuh banyak anggaran untuk melakukan komunikasi, pembinaan kepada masyarakat, sementara tidak ada dana operasional untuk pemerintah desa. Alhamdulillah, sejak 2023 ini Pak Presiden sudah memberikan izin untuk dipakai apa tiga persen dari dana desa boleh dipakai untuk operasional pemerintah desa. Dan saya selalu berharap kepada Pak kepada Kementerian Dalam Negeri ada agar pertanggungjawaban Dana operasional pemerintah desa ini dilakukan dengan sangat sederhana, supaya tidak malah menjadi sumber masalah baru bagi kepala desa. Kasihan kalau dana kepala desa untuk nyumbang warganya yang kesusahan karena kecelakaan, mohon maaf atau karena meninggal terus harus menyiapkan kuitansi dan lain-lain. Ini rasanya kok kemudian bukan memberikan kemudahan kepada kepala desa tapi justru memberikan beban baru bagi kepala desa. Dan saya sudah sampaikan juga kepada BPKP agar SPJ pemanfaatan dana desa untuk operasional pemerintah desa bisa dilakukan dengan cara langsung. Kemudian juga kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Ini juga menjadi hal penting untuk mendapatkan kepastian hukum supaya jelas hak-haknya dan kewajibannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keterlibatan masyarakat desa juga perlu mendapatkan porsi yang cukup besar di dalam revisi dan review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meskipun di dalam berbagai peraturan menteri desa ini keterlibatan warga masyarakat desa terus kita tingkatkan. Misalnya di dalam musdes untuk membahas APBDes atau apapun pembahasan yang levelnya musyawarah desa, kita minta kita kasih ruang kepada warga masyarakat untuk hadir meskipun tidak diundang. Artinya penataan tata ruang musdes itu ada tempat yang memang disediakan untuk warga masyarakat yang hadir dan eh, untuk menyaksikan meskipun mereka tidak diberikan hak berbicara dan hak bersuara tetapi paling tidak dengan kehadiran warga masyarakat pembahasan eh, di dalam musyawarah desa akan sangat lebih transparan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu yang saya hormati yang terakhir hari ini diakui atau tidak terkait dengan transparansi anggaran transparansi kebijakan Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sampai pemerintah desa, saya berani menyatakan bahwa satu-satunya yang paling transparan itu adalah pada level pemerintah desa. Dengan dibuktikan tadi, musyawarah desa bisa dihadiri oleh siapapun warga desa, meskipun mereka tidak berhak untuk uh, berbicara dan bersuara. Sementara pembahasan APBD di kabupaten hanya dihadiri oleh bupati, para OPD dan juga anggota DPRD, warga masyarakat kalau diundang baru bisa hadir, kalau tidak diundang tidak bisa hadir. Begitu juga sampai ke AP pembahasan APBN. Nah, setelah APBD selesai, pengalaman saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi tidak ada namanya sosialisasi APBD. Paling hal-hal tertentu saja yang dimunculkan. Dan itu pun tidak begitu terbuka diakses oleh publik. Bahkan DPR pun tidak banyak tahu secara utuh terkait dengan APBD-nya. Tapi di desa, setelah APBD disahkan harus dipasang di tempat-tempat strategis. Di situ ada penjelasan dan apa sisi penerimaannya, dana desanya berapa, kemudian ADD-nya berapa kemudian pendapatan asli desa dari BUMDES berapa, dan seterusnya, sehingga total penerimaan desa dalam satu tahun anggaran berapa, pemanfaatannya untuk apa saja, itu tertuang dalam rangkuman APBDES dan dipasang di tempat-tempat strategis. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan harus terus kita tingkatkan, dan ini juga perlu mendapatkan posisi atau mendapatkan aturan atau di normasikan di dalam Undang-Undang revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi kesimpulannya, Bapak-Ibu sekalian, kebutuhan untuk melakukan revisi Undang-Undang Desa bukan semata-mata terkait dengan aspirasi perpanjangan perakar kepala desa, tapi jauh lebih besar dari itu, jauh lebih umum dari itu, dan sangat strategis urusan masa jabatan kepala desa adalah hal yang sangat teknis dan bagian kecil dari kebutuhan untuk revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014. Saya pikir demikian sekedar untuk uh, hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi uh, saya mohon maaf tidak bisa membersamai sampai berakhirnya uh, webinar ini namun saya sudah menyiapkan Pak uh, Bito, Pak Bito sudah siap di di forumnya, di, di tempatnya untuk merespon dan memberikan feedback terhadap berbagai hal yang nanti yang berkembang di webinar ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. <Session wrote> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Abdul Halim Iskandar yang telah memberikan paparannya dan beberapa informasi. Di sini saya highlight ya bahwa selain revisi undang-undang ini, Isu-isu yang lebih strategis, ya, dibandingkan dari hiruk-pikuk yang uh, telah uh, kita Assalamualaikum informasikan Assalamualaikum. sebelum, adalah isu-isu uh, strategis uh, yang pertama mengenai status desa, kewenangan desa, alokasi dana pembangunan, status kepala desa, operasional pemerintahan desa, kesejahteraan kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya di sini adalah bagaimana dana desa boleh eh, dipakai apa saja yang penting agar mewujudkan eh, mengurangi kemiskinan kelaparan stunting untuk menjadikan desa menjadi mandiri eh, dan maju untuk percepatan pembangunan baik selanjutnya kita akan mengundang eh, Dr Sofian Syaf ini eh, rekan saya dari IPB ahli sosiologi perdesaan ya kita melihat kajian-kajian dari Pak Sofian di tingkat desa bagaimana eh, Uh, kejadian-kejadiannya tersebut untuk kita pelajari. Siapkan uh, Pak Sofian kami undang. Baik, terima kasih, Bu Lia. Ibu Lia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Uh, <clears throat> saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih karena diundang oleh LP3S. Ini sewaktu saya S1, S2, S3, uh, Buku-buku LP3S banyak memberikan warna ya bagi pengembangan Indonesia desa dan sebagainya juga yang terpenting bagi uh, kami ya selaku seorang akademisi adalah uh, menerima segala masukan informasi ya terkait dengan uh, kondisional ya uh, kemajuan pengetahuan. Jadi LP3S ini sangat memberikan warna tersendiri bagi perkembangan Indonesia. Eh, baik eh, yang kedua saya eh, juga mengucapkan terima kasih karena diundang eh, untuk eh, mendiskusikan eh, tentang bagaimana apa namanya urgen, undang-undang desa ya yang sudah terbit ya bagaimana kemudian kita mengevaluasinya dan terkait dengan eh, kondisional ke depan jadi kalau dari eh, apa namanya judulnya judul besarnya urgensi evaluasi undang-undang desa di tengah hill pickup pemilu 2024 maka ya kepala desa saran saya kepala desa seluruh pegiat desa manfaatkanlah pemilu 2024 dia ya, agar desa dilirik desa eh, diangkat ya ke depan dan terpenting ya, yang terpenting adalah bagaimana isu-isu strategis yang ada di desa juga bisa diapa di dibayukan bukan sekedar isu tentang penambahan uh, dana desa bukan hanya sekedar isu tentang uh, perpanjangan masa jabatan kepala desa tetapi yang urgentitas pertemuan itu adalah bagaimana memahami terkait dengan uh, ru strategi ya Ru strategi daripada undang-undang desa tersebut nah saya diberikan uh, mandat oleh teman-teman LP3S -teman untuk berbicara mengenai refleksi menjelang satu dekade undang-undang desa dan fokus yang saya ingin sampaikan adalah terkait dengan kebutuhan mendesak dirinya data desa persis sebagai data desa. Nah, kita belum punya big data kalau menurut saya karena eh, ini yang kemudian sangat banyak membantu orang-orang desa ya untuk eh, apa namanya eh, menghadirkan satu informasi yang penting dan valid. Saya akan sajikan dalam persentase saya. Baik. Eh, Terima kasih Mbak Lia. Ini ada ada tujuh hal, ada lima hal sorry saya ingin sampaikan. Ya. Yang pertama terkait dengan uh, tujuh isu strategi di Indonesia dilupakan atau terlupakan. Ini jarang kita berbicara tentang ini. Yang kita berbicara tentang undang-undang desa sekarang itu adalah tentang masa jabatan, penambahan apa namanya uh, dana desa dan sebagainya. Tapi ada tujuh isu strategi yang terlupakan. Akibatnya apa? Kita lupakan atau dilupakan. Ya, fakta yang dihadirkan adalah loss action pengawalan tujuh isu strategi ini. Jadi eh, apa namanya problematiknya itu hadir di mana-mana. Padahal menurut saya, ya menurut saya, udahlah orang orang pusat ya tidak perlu lagi ngurus tentang kemiskinan berikan kepada desa karena kita punya pendekatan desa membangun ya di mana pelayanan dasar itu harus diberikan kepada desa. Nah, loss action pengawalan tujuh isu strategis ini adalah fakta yang jadi karena kita lupa terkait dengan tujuh isu strategis Indonesia desa. Yang ketiga mandat dari pendiri bangsa hadirkan data yang akurat no taksiran ya kita banyak punya data tetapi kita tidak mampu menunjukkan by name by address by koordinat tadi saya tambahkan dari pak menteri kurang koordinatnya ya harusnya koordinatnya ada ya kalau tadi pak menteri mengatakan by name ada by address sudah tapi by koordinat karena semua orang yang miskin akan terdata dengan baik terlihat dengan baik secara spasial ya Kemudian keempat, data desa presis sebagai big, basis big data desa. Dan kelima, catatan penutup. Baik, teman-teman sekalian. Eh, apa tujuh isu strategi? Ya. Dari dari dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, situ ada 16 bab, 122 pasal, ada tujuh isu strategis. Yang sebenarnya kalau kita melihat konstruksi isu, eh, konstruksi tujuh isu strategis ini adalah merupakan rangkaian dari dasar agregat pembangunan nasional. Ya. Jadi kalau kita berpikir tentang pembangunan nasional itu kan agregat dari pembangunan provinsi. Agregat pembangunan provinsi adalah kabupaten. Agregat kabupaten adalah desa. Jadi sebenarnya sumbu utama kalau ini tidak ditata kelola dengan baik adalah bagaimana kita memperbaiki ya tujuh strateginya di desa. Dan ini satu peran yang sangat mulia menurut saya. Nah, dalam dalam informasi dalam undang-undang desa itu ada tujuh isu yang kemudian perlu dicermati dengan baik yang terkait dengan penataan desa. Ya. Sekarang pertanyaan, apakah peta tematik seluruh desa di Indonesia 74.000 sekian ya, desa ada atau tidak? Saya yakin belum ada. Dan peta tematik itu sangat menentukan bagaimana kita merencanakan desa dengan baik. Ya, transparansi, akuntabilitas akan terjamin dengan baik. Kemudian bagaimana bahan melakukan RPJMDES, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan RKPDES untuk menyusun target program, itu harus kemudian berbasis ya, penataan desa yang kemudian di dalamnya ada peta tematik yang harus dihadirkan. Demikian hal juga apa yang harus dikerjasamakan pada desa bagaimana kita harus mengetahui pegaran sebaran vegetasi, peta sebaran komoditi, potensi ekonomi kawasan, kelembagaan kawasan, pola kerjasama dan sebagainya, itu harus dihadirkan secara material. Bagaimana mungkin kemudian orang luar mau bekerja sama kepada kita kalau kita tidak punya data tersebut? Saya pernah dihubungi ya oleh salah satu pemilik ya, apa namanya eh, uh, Digital Shop ya, yang kemudian besar di dunia ini, dia minta Pak Sofian bisa nggak saya kemudian diakses tentang data sebaran komoditas. Oh saya punya, tetapi saya nggak akan berikan. Mengapa? Karena itu isu strategis untuk melihat bagaimana peta sebaran pangan kita di Indonesia. Kemudian yang ketiga investasi pun demikian. Karena kepentingan mereka akan memberikan investasi. Ya apa model pengembangan bisnis yang diberikan, kemudian sistem informasi komoditi uh, dan seterusnya. Kemudian bumdes ya atau bumades badan usaha milik kantor desa. Apa yang harus dikembangkan kalau kemudian kita tidak memiliki ya informasi yang kuat semuanya. Serta bagaimana kemudian kejadian luar biasa terkait dengan kebencanaan ekologis, sedimentasi dan yang terpenting adalah juga terkait dengan desa. Nah, tujuh isu strategis ini ini kurang sama sekali diamati dalam undang-undang desa oleh para para desa, para pegiat desa, dan para akademisi. Alhasil kemudian yang terjadi adalah, Bapak-Ibu sekalian, jauh dari harapan. Padahal visi Indonesia yang dirumuskan oleh Pak Jokowi 2020-2024, yaitu bagaimana berdaulat, adil, maju, dan makmur. Ya. Kemudian kalau kita coba memperlihatkan atau menimba bagaimana ruang rekognisi dan subsidiaritas yang diberikan oleh desa, dan lima narasi baru tentang desa, yaitu mampu mampu membangkitkan mendorong dan adaptif terhadap perubahan untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Ya, itu jauh dari harapan. Ya. Yang padahal kemudian kalau kita kontekskan dengan kondisi sekarang terkait dengan residensi terhadap era 4.0 ditandai dengan fenomena disruptive innovation itu sangat jauh. Padahal kita punya dua pendekatan dalam undang-undang desa, yaitu pendekatan desa membangun dan membangun desa. Ya. Saya yakin kalau seandainya kita adaptif terhadap era 4.0, di mana kemudian orang miskin itu teridentifikasi dengan baik, orang yang tidak memiliki listrik teridentifikasi dengan baik, orang yang kemudian tidak memiliki rumah dengan baik teridentifikasi dengan baik, by name, by address, plus by koordinat, yang dilupakan oleh Pak Menteri tadi, by koordinat, saya yakin tidak akan mungkin ya terjadi kesimpangsiuran data atau kemudian polemik yang tidak berkesudahan karena Desa, pem, desa membangun pendekatan salah satu yang diberikan oleh Undang-Undang Desa itu memberikan satu fungsi pelayanan dasar kepada desa untuk beraktualisasi menyelesaikan kemiskinan, stunting, dan sebagainya. Nah, ini saya kira masih jauh dari harapan. Karena kita lupa tentang tujuh strategis yang ditawarkan oleh Undang-Undang Desa. Nah, apa fakta yang kemudian dihadirkan? Saya katakan yang terjadi loss action pengawalan tujuh isu strategis tersebut. Alhasil apa yang terjadi? Komplit tapal batas muncul. RPJMD ratusan desa terduga kopi paste bansos kemiskinan polemik korupsi dana desa ya tidak bisa dibungkiri ada meskipun alhamdulillah dalam peran lahan mulai kemudian merosot ya kemudian sebagian bumdes ya beberapa tempat mati suri mengapa karena tadi ya, ya kita tidak konsen terhadap uh, hal tersebut yang Menariknya lagi, dari hasil penelitian kami, Bapak-Ibu sekalian, seharusnya persoalan orang miskin ini ini bisa kemudian kita ambil alih ya, kewenangan tersebut. Karena orang desa yang paham tentang orang miskin tersebut. Dengan ukuran-ukuran yang kemudian tidak perlu pakai ukuran-ukuran luar. Bapak-Ibu sekalian, kalau saya kemudian menyajikan data ini, bisa dibandingkan bagaimana kemudian angka kemiskinan menurut World Bank, kemudian BPS, dan undang-undang fakir -Undang miskin. Kita punya undang-undang pakir miskin. Ya. Apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian? Kalau kita memakai ukuran luar, itu angka kemiskinan kita akan tinggi. Ya. Kalau kita kemudian pakai BPS, tengah dari uh, uh, ukuran dari bank juga masih tinggi. Ya, Tetapi kalau kita pakai Undang-Undang fakir Miskin yang 11 parameter, itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan dua ukuran tersebut. Jadi pertanyaannya kita kemudian mau tanda kutip memperdagangkan kemiskinan atau kita kembali kepada kita ya undang-undang kita kita kemudian siapa yang dimiskin di antara kita nah untuk itulah kemudian bapak ibu sekalian saya ingin memulai dari mandat dari pendiri bangsa hadirkan data yang buat dong terang bapak ibu sekalian ada satu buku yang menarik itu buku lawas saya diberikan oleh uh, teman di uh, DPR ketika uh, memberikan perspektif tentang uh, desa ya pada tahun 2020 awal COVID. Buku ini sangat menarik, nih, pembangunan semesta berencana. Di dalam buku ini sangat menarik, disampaikan bahwa apa? Kalau kita mengacu kepada tujuan pembangunan, yaitu mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, ini hanya bisa dapat dilakukan potret ya setiap individu keluarga itu bisa teridentifikasi. Apa foto itu? Menurut Undang-Undang Nomor Pasal 8 yaitu lima aspek kesejahteraan, lima aspek kesejahteraan masyarakat. Yaitu sandang pangan papan, pendidikan kebudayaan, kemudian kesehatan pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial perdana guna, serta infrastruktur dan lingkungan hidup. Syaratnya, ya dalam buku ini mengatakan bahwa setiap individu atau keluarga teridentifikasi lima aspek keserian ini. Dan caranya hanya dilakukan bisa dua, dua hal, dua, 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 dua cara dilakukan. Yaitu democratic rural development. Jadi untuk melakukan uh, 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 pencapaian tujuan mesejahterakan masyarakat dan mencari pembahasan, potret di Mas Pekesra dilakukan dengan dua cara, democratic rural development. Bayangkan 59 tahun lalu, para pendiri bangsa sudah mengatakan, potret ya dilakukan melalui desa yang demokratik. Yang kedua adalah menyiapkan data akurat. Ya, karena para pendiri bangsa yang kumpul dikumpulkan oleh Bung Karno dan Hatta pada saat itu sebanyak 513 sudah memperkirakan bahwa jangan sampai ada angka-angka yang berdasarkan taksiran. Ya. Karena kalau angka-angka ini digunakan, ya, maka mempengaruhi atau mengarahkan pikiran kita. Nah, sehingga diperlukan data akurat. Jadi isu tentang big data hari ini, ini sudah jauh hari dibikin oleh para pendiri bangsa. Hanya kita tidak nge saja. Dan itu harus dimulai dari desa. Ya. Nah, sehingga ya kita membantu sebenarnya para apa namanya para perencana desa ya untuk ya paling tidak ya meminimalisasi dosa ya. Kata hak tujuh dosa para perencana pembangunan desa, para pembangunan satu di antara adalah permainan angka-angka. Ini ada dalam buku Tirai Kemiskinan yang ditulis oleh Mabul Hak Preh, Nobel Ekonomi dari Pakistan. Ya. Jadi betapa pentingnya data yang kemudian akurat tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena kami mencoba mengidentifikasi persoalan polemik data hari ini, baik itu kemudian bansos, ya, yang tidak tepat sasaran, kemudian perbedaan data produksi pangan hari ini, ya kemudian perbedaan data antar kelembagaan, lembaga yang terkait dengan persoalan-persoalan kemiskinan dan sebagainya, loss target pembangunan dan sebagainya, itu diakibatkan karena ketidaktepatan metode dan pendekatan. Nah kami dari perguruan tinggi berpikir bahwa sudah saatnya kita akhiri polemik tersebut karena kemajuan pengetahuan dan teknologi itu membuka ruang untuk menghadirkan pendekatan baru, untuk menghasilkan data desa yang terpadu, yang akurat, mampu menunjukkan kondisi existing by name, by address, plus by koordinat. Ya. Dan mampu mengidentifikasi ukuran-ukuran pembangunan yang kemudian tidak lagi dijadikan sebagai proyek. Ya, jadi nanti itu generasi oh, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan pemuda, dan sebagainya, itu sudah bisa teridentifikasi dengan baik melalui algoritma artificial intelligence. Nah, dengan demikian, kami ya menyadari hal tersebut, sehingga kami membangun satu inovasi tentang data desa presisi sebagai basis big data desa ke depan. Nah, mengapa demikian? Karena kami ingin mengakhiri polemik ya 77 tahun tentang data ini harus diakhiri. Dalam buku saya, saya mencatat bahwa masalah data yang dihadapi oleh Indonesia itu adalah masalah data yang dihadapi oleh desa. Mengapa? Karena warga selalu dijadikan sebagai objek, kemudian kurang kreativitas dalam pendekatan penyusunan dan pengelolaan data, minim akses data, khususnya data desa berbasis spasialnya, kemudian rendahnya SDM, aparat desa, dan yang kelima adalah data desa disusun dan diolah secara manual. Dari semua itu kami menemukan satu informasi yang sangat menarik, bahwa error data hari ini yang kemudian kita gunakan untuk indikator-indikator perencanaan ya pembangunan itu 47,3%. Bayangkan kalau error data 47,3%, maka saya yakin dan hakul yakin perencanaan pasti error implementasi asal Bapak senang. Ya. Nah, untuk itu kami coba mendorong menghadirkan satu inovasi eh, teknologi ya eh, bagaimana menghasilkan data desa presisi dengan mengawinkan tiga pendekatan yaitu pendekatan sensus ya sensus jadi semua orang di sensus, semua orang semua keluarga di sensus ya. Kemudian kedua adalah spasial, ya semua orang ya yang di sensus tersebut ditunjukkan secara binary berbasis koordinat ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah partisipasi. melibatkan orang desa, pemuda-pemudi desa. Nah, di setiap keluarga ya dan atau individu sebanyak 208 informasi teridentifikasi ya parameternya dan juga sebanyak 53 parameter data spasial dihadirkan. Nah, kami merumuskan itu dengan istilah pendekatan apa konsep data desa presisi dengan pendekatan drone participatory menjadi melibatkan digitalisasi ya eh, yang terpenting. Nah, mengapa demikian? Karena kami berpikir bahwa sudah waktunya kemudian peran-peran eh, teknologi itu dihadirkan karena ini adalah membuat efisiensi yang terjadi. Jadi kita punya eh, aplikasi Merdesa Sensus untuk melakukan identifikasi baik yang koordinat, kemudian kita bisa menganti, me, apa namanya, memonitoring uh, para pemuda-pemuda desa yang mengambil data melalui uh, Merdesa Monev, ya. Kemudian kita punya WebGIS, ya, uh, desa presisi untuk menggambarkan serta kita memiliki dashboard-dashboard yang bisa memberikan gambaran tersebut. Nah, contohnya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah salah satu uh, apa namanya uh, uh, ya salah satu uh, informasi yang bisa kita sajikan. Uh, kalau dilihat ini adalah uh, apa namanya uh, webgis kami ya. Uh, salah satu contoh misalnya kita tadi ambil desa ya, ini Bojumangu, nanti provinsi apa? Bojumangu, ya. Ini ada Bojumangu, Ini adalah uh, salah satu desa di Bekasi basis data kita RW ya. Jadi kita bisa lihat berapa jumlah penduduk di desa, ya ini kepala keluarganya, ini jumlah penduduknya. Ya, basis datanya adalah RW sebenarnya. Kita bisa melihat ada sekian kepala keluarga di RW 1, RW 2 misalnya RW 3 termasuk juga jumlah penduduknya ini. Tidak hanya itu, kemudian kita bisa memperlihatkan sebenarnya piramida penduduk ya yang basis band b address, koordinat, basis usia ini. Ini kita bisa mau melihat bahwa berapa jumlah penduduk yang berusia 45 sampai 49. Oh ternyata di desa Bojumang itu laki-lakinya 189, perempuannya 28 yang berusia 45 sampai 49. Dan di mana mereka berpenghuni, ini bisa teridentifikasi. Inilah mereka ini, ya Bapak-Ibu sekalian ini. Ini adalah uh, tempat tinggalnya eh, apa namanya, penduduk yang berusia 45 sampai 49 tahun ini by name by address koordinat ya teridentifikasi secara baik ya jadi tidak hanya sekedar by name tapi juga teridentifikasi bagaimana fisik rumah dan sebagainya terlihat dalam gambar tidak hanya itu saja kemudian Bapak Ibu sekalian kita juga bisa melihat bagaimana status-status lainnya misalnya berapa jumlah orang yang sudah kawin yang kemudian eh, cerai mati cerai hidup ya kita bisa lihat teridentifikasi ya berapa jumlah penduduk ini yang uh, cerai hidup dalam status perkawinannya ya ini adalah rumahnya namanya ya Sanem binti Kemin kemudian uh, ini juga ya juga tidak lupa kita sudah menentukan uh, bisa memperlihatkan apa namanya batas desa ya tadi sudah ada misalnya ini batas desa ya ini batas desa ini, batas dusun. Jadi by name, by address, by per satu wilayah. Nah juga tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa memperlihatkan tadi dari 208 informasi siapa saja yang kemudian yang tidak memiliki KTP penting untuk kemudian apa namanya DPT ya. Kemudian ya lain-lainnya juga ya tentunya kita bisa melihat uh, berapa pendatang kemudian uh, pendidikan terakhir ya siapa saja mereka yang tidak memiliki jasa ini ada 29,88 persen penduduk di desa Bojimangu tidak memiliki ijazah, berarti sama sekali tidak sekolah. Dan di mana mereka yang tidak sekolah tersebut sehingga nanti suatu waktu kita bisa memberikan paket belajar A, B dan C misalnya itu teridentifikasi by name, by koordinat ya nah, ini ini mereka semua adalah nama-nama uh, atau warga desa yang tidak memiliki ijazah ini ada sepuluh kemudian ada juga Siti Aisyah dan seterusnya. Ini kita bisa melihat Bapak lihat. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dalam konteks itu kemudian kita bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi existing desa. Ini adalah salah satu gambar land use ya, penggunaan lahan desa. Sehingga target tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, disampaikan oleh Pak Direktur uh, KTGS bahwa sudah waktunya kemudian desa bisa memberikan gambar. Inilah contoh ya. Inilah contoh land use perencanaan ruang desa seharusnya, ya ini existing terjadi. Oh, kita bisa melihat apa yang warna hijau ini adalah kebun sawah tak ada hujan, kemudian warna coklat ini adalah kebun bambu, akasia, jenjeng, jabon, kemudian yang warna ini eh, apa namanya eh, PT Juisin. ya, ini yang warna ini, kemudian dan seterusnya ini bisa kita perlihatkan secara BNM, eh, secara land use penggunaan lahan ini yang warna kemudian putih ini adalah lahan terbuka. Nah, sehingga kita bisa mengidentifikasi sebenarnya perencanaan-perencanaan berikutnya. Itu saya bisa katakan bahwa agregat pembangunan nasional itu ada ditentukan dari agregat pembangunan tingkat uh, kabupaten sampai kemudian pada level desa. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar itu, uh, semua informasi itu kita bisa kemudian identifikasi. Ini adalah cara mengecek bagaimana kerja para pemuda-pemudi desa ya kita memperlihatkan mereka kerjanya bagus atau tidak ini bisa termonitor di sini ya sehingga bisa teridentifikasi dengan baik ya dan tidak itu saja Bapak Ibu sekalian kita sekarang lagi mengembangkan beberapa dashboard tapi ini dalam proses tahapan ya uh, contoh kasus ini ya kalau dulu IPM diukur per level uh, regional ya sekarang kita bisa ukur sekarang pada level desa IPM ini sudah bisa kita lakukan algoritmanya sudah bisa terbangun nih ya ini salah satu contoh misalnya saya ingin pengin lihat di desa Bania ya di Sulawesi Barat misalnya berapa sih IPM-nya ya oh ternyata IPM di uh, Bania itu adalah 54,28 poin ya kontribusi kesehatan 0,75 indeks pendidikan 0,95 kalau kita lihat angka partisipasi sekolahnya ini bisa terlihat ini di usia 16 tahun sudah mulai menurun partisipasi sekolah ya kemudian jumlah penduduk berdasarkan pengeluaran per kapita juga terlihat ya banyak di klaster e, 1 sampai 6 juta dan yang menariknya Bapak Ibu sekalian siapa yang kemudian keluarga memiliki penyakit berat misalnya itu teridentifikasi by name by address by koordinat ini nama-namanya kemudian keluarga dengan tidak ikut ke pesan BPJS juga teridentifikasi by name by address by koordinat juga kemudian penduduk usia 7 sampai 19 tahun yang tidak sekolah ya tidak sekolah ini juga teridentifikasi Ya, by name, by address, by koordinat. Usianya berapa? Kemudian uh, penduduk. Jadi IPM itu lagi tidak dibaca pada level level uh, apa namanya uh, kabupaten karena IPM level kabupaten adalah agregat dari desa-desa. Nah, tidak hanya sekedar itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita juga uh, bisa mengidentifikasi misalnya uh, pelayanan dasar. Ya. Pelayanan dasar terkait dengan Ruti lahu Ya, siapa yang miskin? Ini sudah teridentifikasi semua ini. Ya dashboard dashboardnya itu bisa dibuat baik secara kemudian manual seperti ini tetapi juga kita sekarang lakukan agar teridentifikasi secara apa digital nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak menteri tadi juga kita bisa memperlihatkan ini ini kondisi existing apa namanya SDgs desa ya tapi kita ngambil hanya sampai 17 kita mengikuti yang BPS ya satu SDG 18 tentang kelembagaan belum kita masukkan ini sudah bisa teridentifikasi dari data dasar ya sebagai big data jadi dengan algoritma kita bisa bisa memperlihatkan ini ya kemudian desa dua empat bagaimana kemudian kondisi existing, existing 1-nya, satunya duanya nah tidak hanya itu saja kemudian Siapa keluarga yang memberikan kontribusi terhadap merahnya SDGs tersebut ini bisa terlihat ini by name by address by Ya teridentifikasi bapak ibu sekalian. Nah dengan demikian ya saya kembali lagi kepada apa namanya presentasi saya ya tadi ini ya jadi uh, intinya adalah uh, semua informasi akan ter, uh, terinformasikan dengan baik termasuk juga apa konsumsi yang dimakan per keluarga kemudian juga menghitung nilai ekonomi desa ya seperti ini kita sudah bisa menghitung kemudian Uh, cadangan karbon dan keanekaragaman hayati yang lagi sekarang berkembang ya ini juga sudah sudah kami lakukan ya kemudian uh, status uh, petani dan luas lahan pertanian sebenarnya uh, sensus apa namanya sensus pertanian tidak perlu hadir kalau uh, kita punya data desa presisi dengan orientasi big data desa ke depan karena seorang desa bisa melakukan kami sudah memberikan contoh seperti di uh, desa Cikarawang, ini bisa kita identifikasi berapa uh, status lahan dan luas lahan pertanian yang ada, dan jika kondisinya seperti begini, ya, ditanami puluhan komunitas, 19 komunitas tidak akan mungkin komunitas sejahtera ya. Seharusnya, kemudian, kalau desa industrialisasi cukup dua tiga komoditi, kita bisa meni, apa ya, melihat dan belajar lagi sebenarnya ke Vietnam dan ke Thailand. Yang pada dulunya kemudian Vietnam dan Thailand baju kecil, kita. kita bisa melihat seperti ini, ya. Bahkan kemudian kita bisa memperkirakan bagaimana kebutuhan subsidi pupuk di desa. Jadi, kalau lebih dari kebutuhan pupuk seperti tertera dalam data ini, maka akan terjadi potensi korupsi yang sangat besar. Juga segmentasi pemilih, ya. Sekarang isu tentang uh, siapa sih pemilih yang banyak, kita bisa memperhatikan itu. Gen Z-nya, gen millennial -nya, gen X-nya, baby, baby boomers-nya, berapa persen yang ada di desa. Ya. Uh, ini sebarang spasial dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini kita sudah melakukan di 11 provinsi, 22 kabupaten dan 189 desa. Uh, tahun ini akan uh, kita lakukan di 1124 desa 11 kabupaten dan 6 provinsi ya baik catatan penutup bagi saya adalah satu ya yang terpenting adalah mari kita kembalikan maruah ya undang-undang uh, desa itu kepada tujuh isu strategis ya bahwa kemudian tadi saya bersepakat dengan pak menteri bahwa kemudian tadi isu tentang kenaikan dana desa kemudian tunjangan apa namanya aparat desa dan juga terkait dengan masa perpanjangan aparat desa itu hal yang mudah kalau menurut saya karena semua resource itu ada di desa jadi kalau kita sudah menata dengan baik tujuh strategis tersebut maka isu itu yang harus kemudian diperjuangkan dengan baik tetapi catatannya adalah itu semua bisa dilakukan ketika kita memiliki data yang akurat tidak hanya data BNB address tetapi juga plus baik koordinat karena disitulah kita bisa mengkoreksi ya semua informasi yang terjadi di negeri ini. Saya kira demikian, Mbak Lia. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sofyan Syafini atas presentasinya yang sangat detail ya. Untuk refleksi satu dekade Undang-Undang Desa ini, ada beberapa kebutuhan ya. Yang pertama, diingatkan gunakanlah pemilu 2024 untuk kemajuan desa. Terus perlunya big data tentang desa, uh, di mana kita menemukan yang sekarang yang masih kurang adalah tentang koordinat, butuh peta tematik, uh, dan untuk menyelesaikan polemik 72 tahun. Uh, kombinasi de pendekatan sensus, spasial, dan partisipasi. Uh, untuk kembali ke marwah, kita fokus ke tujuh isu strategis ya, didorong di dalam Undang-Undang Desa tersebut gitu ya, untuk pendekatan desa membangun dan membangun desa. Terus kemudian tentang democratic role development untuk pencapaian KESRA, dan uh, tadi presentasi tentang data presisi. Baik, berikutnya saya akan undang rekan saya, uh, Pak Tria Kalis Dianta sebagai Direktur Program Pendidikan dan Pengembangan lp 3 s uh, Beliau juga banyak pengalaman-pengalaman tentang uh, community development di tingkat desa. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Alia selaku moderator yang terhormat Pak Menteri yang diwakili Pak Vito, Pak Sofian Syaf, rekan lama di IPB, dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Saya mohon izin bisa share screen. Uh, bapak Bapak sekalian, tadi sudah banyak disampaikan oleh uh, Pak Menteri dan juga Pak Sofian terkait dengan uh, terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak uh, Sofian. Tapi <tuh> eh, sebelum lanjut, suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa Pak. Oke, okay, terima kasih. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi bapak Indonesia tengah dan menjelang siang untuk waktu Indonesia bagian barat. Bapak-bapak sekalian tadi sudah berbicara tentang data dan juga tentang kebijakan makro tentang undang-undang desa. Saya kira ini menjadi satu hal atau satu momen yang baik untuk kita bisa mendiskusikan kembali terhadap urgensi undang-undang desa dalam pencapaian tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum jadi kesejahteraan masyarakat jadi inilah menjadi satu spirit besar bagaimana membangun apa namanya desa membangun itu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dari masyarakat dan kenapa itu saya kira secara filosofis sudah menjadi bagian tanggung jawab dari negara untuk bisa menghadirkan tingkat kesejahteraan tadi itu bagi seluruh warga atau seluruh rakyat Indonesia. Dan undang-undang desa mencoba untuk menjawab kebutuhan itu. Dan pada siang hari ini saya coba agak melihat lebih spesifik kepada bagaimana pemberdayaan masyarakat di dalam undang-undang desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagai pengantar untuk bagian ini adalah poin penting dari pengaturan desa melalui undang-undang adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa untuk mempercepat pewujudan kesejahteraan umum dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Jadi apa namanya terminologi desa membangun desa bukan lagi sebagai objek dari sebuah aktivitas tetapi bagaimana memposisikan desa untuk menjadi pelaku bagi proses pembangunan sehingga ini ini paradigma yang fundamental jadi tidak menjadi lagi hanya menerima apa yang dimau begitu karena keberadaan desa sebenarnya dalam kesejahteraan eh, dalam kesejarahan dari Negeri ini juga, juga cukup panjang dari keberadaan dengan berbagai nama atau penamaannya desa di berbagai daerah itu sudah berada di zaman zaman monarki dan akhirnya berubah ketika eh, apa namanya negara kesatuan itu terbentuk. Nah, artinya keberadaan desa dengan segala kearifannya, dengan segala potensinya, sumber dayanya, sebagainya itu sudah dimiliki oleh desa dan itu menjadi sebuah kekayaan luar biasa bagi negeri ini ini menjadi sebuah aset yang tidak ternilai bagi pembangunan bangsa. Nah, maka eh, secara eksplisit di dalam eh, komitmen ini menunjukkan tentang kehadiran eh, negara gitu ya, untuk bisa meningkatkan, mengangkat derajat atau tingkat kesejahteraan dari masyarakat desa. Dan pembangunan yang dilakukan, jadi bukan hanya semata-mata sebagai sebuah rutinitas, gitu, yang seringkali beberapa saat kita bisa melihat masyarakat hanya sebagai apa namanya objek sehingga dia hanya menjalankan ikut menjalankan apa yang dimaui oleh orang luar. Secara teori-teori pemberdayaan bahwa yang punya masalah dan mampu memecahkan masalah adalah orang dalam yaitu orang desa setempat dengan berbagai sumber daya yang mereka miliki. Nah, ini menjadi satu hal yang Uh, mengingatkan kita bagaimana memposisikan desa dan masyarakat desa itu menjadi sebuah uh, komunitas yang mempunyai kearifan dan segala potensi yang dimilikinya. Dan tadi sudah dipaparkan juga Pak Sofian dan juga Pak Menteri terkait dengan undang-undang uh, yang hadir hari ini yang sudah 9 tahun ini apakah sudah cukup efektif setelah telah ditetapkan tadi itu peserta bangsa itu akan terbentuk atau terwujud. Nah, <coughs> coba di, kita tengok <coughs> di dalam undang-undang desa eh, definisi tentang pemberdayaan masyarakat desa dalam perdefinisinya lihat di pasal 1 nanti Bapak-bapak Ibu sekalian akan menemukan Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta budaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Jadi, ketika kita melakukan pemberdayaan dalam konteks ini, dalam pemberdayaan desa tidak lagi pemberdayaan yang dimasifkan, dimasalkan semuanya berasal dari atas, formatnya sama karena setiap desa mempunyai karakter yang berbeda dan mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Beberapa pertanyaan, misal yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, apakah kantor desa sudah diperlukan? Bagi satu bagian desa, mengatakan sudah, karena ini menjadi sebuah bagian dari layanan masyarakat karena untuk masalah-masalah layanan dasar sudah terselesaikan. Misal seperti ini. Akan lain soal bagi daerah-daerah yang lain yang layanan dasarnya masih belum terselesaikan. Nah, maka prioritas kebutuhan inilah yang menjadi sebuah kebutuhan dari masyarakat tempat. Dan itu tidak akan sama setiap SND di masing-masing daerah. Nah, poin yang kedua Bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah pasal 78 di dari undang-undang desa. Tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Banyak Bapak Ibu sekarang sudah bisa dilihat bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup. Kualitas hidup tadi misal contohnya dengan datanya Pak Sofian, indeks pembangunan manusianya itu menunjukkan dari kualitas dari pembangunan hidup apa namanya masyarakat setempat. Nah ini bagian dari apa tujuan dari pembangunan desa. Penanggulangan kemiskinan dan angka-angka kemiskinan kalau tadi juga sudah disimulasikan dengan menggunakan data mana memang selama ini kita masih banyak menggunakan data data dari BPS yang menunjukkan memang angka kemiskinan kita di Indonesia masih masih cukup yang harus kita harus menjadi agenda besar bagi negeri untuk menyelesaikan masalah ini karena berdasarkan data BPS di Maret 2022 angka atau jumlah orang miskin masih mencapai 26 juta kurang lebih atau 14 Uh, persen itu ada di pedesaan dan selebihnya ada di perkotaan. Dan sekilas dari data tersebut menunjukkan bahwa memang masih desa menjadi uh, apa namanya masih menyimpan potensi kemiskinan yang ada di uh, negeri ini. Sehingga menjadi sebuah agenda. Jadi desa menjadi satu lokus yang harus menjadi perhatian khusus. Bapak-bapak sekalian. Uh, namun di dalam Undang-Undang 6 2014 yang spesifik mengatur tentang pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa, itu hanya diatur di dalam pasal 112. Nanti Bapak-Ibu bisa melihat uh, di pasal itu. Selebihnya memang banyak mengatur tentang uh, pemerintah-pemerintahan uh, desa. Bagaimana kepala desa tugasnya, perangkat desa, seperti apa cara memilihnya, dan sebagainya. Termasuk uh, badan permusyawaratan desa. Tapi yang mengatur tentang pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa hanya diatur di dalam pasal 112 ayat apa namanya di pasal tersebut. Nah, pemerintah di dalam ayat 3, pemerintah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan teknologi teknologi tepat guna dan temuan-temuan baru dengan kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Jadi, memang diharapkan ini adalah inovasi. Zaman sudah banyak berubah. Kalau kita sudah mengalami fase, gitu, dari mulai fase masyarakat berburu, masyarakat petani, masyarakat apa namanya, informasi. Nah, sekarang sudah kita masuk masa informasi. Yang artinya, segala sesuatu sudah bisa dengan mudah, dengan teknologi yang tadi disampaikan oleh Pak Sofian, sehingga bagaimana nanti petani masyarakat eh, petani kita sudah juga beradaptasi dengan eh, kemampuan teknologi yang berkembang hari ini, termasuk juga eh, selain dari sektor apa namanya eh, budidaya juga sektor pemasaran. Yang kedua meningkatkan kualitas pemerintah pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan eh, penyuluhan. Ini menjadi sebuah kesadaran bersama bahwa. Eh, kita masih punya agenda terhadap yang tadi, misal contohnya IPM di satu desa. IPM-nya masih di bawah rata-rata nasional, masih 56. Artinya, ini menunjukkan tingkat kualitas SDM kita yang masih harus banyak berbenah. Nah, peningkatan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa ini menjadi sebuah tantangan ke depan. Jadi, hari ini kita dihadapkan pada berbagai informasi, misal. Dana desa terpaksa harus, eh, kepala desa harus berurusan dengan pihak eh, berwajib karena penyalahgunaan dana desa. Jadi, mungkin karena kesiapan kesiapan dari SDM kita, pengetahuan dari pengelolaan eh, keuangan yang masih belum eh, cukup baik, sehingga eh, penyimpangan penyalahgunaan pemanfaatan dana yang tadi eh, akan terjadi. Nah, ini menjadi agenda kita. Yang ketiga, mengakui dan memfungsikan institusi asli dan atau yang sudah ada di masyarakat desa. Nah, inilah bagian dari uh, rekognisi dan subsidiaritas yang diberikan kepada undang-undang di Undang-Undang uh, 6 2014. Sehingga kita tidak memandang bahwa desa itu yang belum kita punya apapun aset uh, apa namanya SDM dengan berbagai pengetahuannya, tapi dia bagaimana institusi-institusi lokal yang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah aset pembangunan desa itu akan menjadi tumpuan untuk proses pemberdayaan di masyarakat desa. Sehingga nanti akan mempunyai potensi yang berbeda-beda setiap desa, setiap wilayah, setiap desa. Jadi dengan demikian kita akan mempunyai apa namanya? keragaman di dalam pemanfaatan atau memfungsikan institusi lokal yang ada. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam pasal eh, 2, 200, 2, eh, 112 tadi juga mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Jadi ini sebuah siklus yang saya yakin Bapak-Ibu yang mungkin penggiat di uh, pemberdayaan, bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan memantau sebuah kegiatan bagi sebuah siklus program atau siklus kegiatan itu akan dilakukan. Nah, perencanaan yang baik berdasarkan data. Jadi data-data yang valid yang uh, kita perlukan sehingga bagaimana kita menemukan sebuah informasi yang itu menjadi sebuah kebutuhan masyarakat setempat itu memang menjadi sebuah kebutuhan. Jadi perencanaan yang baik mengidentifikasi dengan cara inquiry, kita mencari, menemukan dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang perlu di apa namanya ini memiliki kemampuan hal eh, yang seperti ini oleh masyarakat terutama untuk orang-orang pelaku pemberdayaan. Nah oleh karena itu yang apa yang terjadi hari ini yang terjadi hari ini mungkin bapak ibu juga mempunyai pandangan yang sama terhadap apa yang terjadi eh, pada undang-undang desa yang sudah 9 tahun ini. Sudah kita jalan eh, ini, satu belum dipelahaminya alasan historis, filosofis, maupun yuridis mengenai undang-undang ini oleh pemerintah desa, kepala desa, atau sebutan yang lainnya, hanya beberapa daerah yang mempunyai sebutan lain, ada nama UU dan sebagainya, masyarakat, dan masyarakatnya, sehingga pengaturan desa hanya berkutat pada politik kekuasaan tanpa adanya otolat totalitas untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Konsekuensi dari situasi ini misalnya, misalnya desakan perpanjangan masa jabatan menjadi lima tahun, eh sembilan tahun dan banyaknya persoalan hukum yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya karena punya kegunaan anggaran. Jadi pemahaman filosofis terhadap bahwa dana desa dihadirkan untuk desa itu untuk meningkatkan kesejahteraan untuk membangun e, desa dengan segala potensi yang dimilikinya ini menjadi sebuah mandat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah bagian dari landasan filosofis maka undang-undang apa undang-undang desa hadir dan dengan segala Eh, apa perangkat yang mengikutinya termasuk dana desa tadi itu. Jadi dana desa menjadi satu tools untuk bisa membangun eh, desa. Ketika masyarakat atau perangkat desa mengalami eh, bermasalah dengan hukum gitu ya. Yang salah bukan dana desanya. Tetapi bagaimana pengelolaannya. Ini yang menjadi satu problem. Jadi kita tidak menggugat kepada eh, dana desanya karena susu dana desa inilah dihadirkan untuk itu untuk menjawab membangun desa tadi tapi bagaimana pengelolaannya meskipun Pak Menteri tadi juga menyampaikan bahwa sekarang sudah transparan gitu kan sudah akuntabel tapi saya kira kita masih perlu masih ada PR bagaimana kita apa perangkat desa atau aparatur desa ini mempunyai kapasitas yang memadai sehingga mampu mengelola dana yang diamanahkan kepada desa Nah, berikutnya kurang optimalnya peran pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga perlu diingat bahwa semangat menghadirkan keadilan pembangunan kota maupun desa dan penguatan pemberdayaan masyarakat desa adalah ruh dari undang-undang desa. Maka semestinya peran pendampingan sebagaimana mandat -man pasal 112 tadi itu harus kuat dan bermakna tidak hanya sekedar formalitas, lebih disalahgunakan untuk tujuan politik kekuasaan di tingkat lokal maupun daerah maupun nasional. Jadi kita tidak berharap dari proses-proses pendampingan karena memang konsekuensi dari Undang-Undang ada -undang, uh, Pasal 12 ada pendamping uh, desa begitu, dan ini harus memang hitohnya adalah bagaimana mendampingi kita sebagai masyarakat sebagai penggiat sebagai orang pemberdaya, orang luar yang membantu untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakat setempat. Oleh karenanya, mandat tugas untuk membantu mengidentifikasi potensi sehingga itu menjadi nilai peningkatan kesejahteraan itu mampu diperankan oleh pendamping masyarakat ini. Nah, ada beberapa yang juga menjadi catatan kita bapak sekalian, yang uh, kita menemukan beberapa produk turunan di Undang-Undang uh, 6 2014, misalnya dengan PP43, PP60, ada kebijakan yang dalam tanda kutip masih membelenggu desa. Jadi desa diberikan ruang, tetapi ada beberapa yang yang apa ya mengikuti gitu ya selera masih selera dari supra desa apa kita dari pemerintah di atasnya saya kira ini menjadi satu apa namanya catatan tersendiri sehingga desa seolah-olah kepalanya lepas ekornya masih dipegang jadi kita menjadi satu bagaimana ini tidak bisa, tidak me, apa ya memberikan tadi tidak memberikan ruang yang cukup kepada desa dengan segala potensinya. Yang kedua, memang komplikasi permasalahan urusan desa dan pelaksanaan yang sebenarnya kita tidak pingin eh, apa namanya membelah lebih dalam gitu ya antara siapa yang mengurusi desa. Hari ini memang menunjukkan ada desa apa, 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 apa namanya Kementerian Desa dan juga Kementerian Dalam Negeri. Tapi bagaimana eh, komplikasi ini bisa diselesaikan sehingga nanti kedepannya tidak lagi ada ambigu di tingkat operasional di desa. Dan yang ketiga catatan kita adalah kurang optimal peran pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam pendampingan pembangunan desa berbasis partisipatif karena kita spiritnya adalah melibatkan masyarakat desa secara eh, apa? Secara, secara lebih masif sebuah lebih banyak yang terlibat, maka partisipasi masyarakat setempat itu menjadi hal yang penting, dan ini eh, bagi progres atau proses pemberdayaan menjadi hal yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan. Nah, dengan demikian, satu hal yang perlu kita eh, lakukan adalah bagaimana membuat data desa, ketersediaan, dan informasi yang, yang valid. Tadi itu bisa ditemukan dalam proses pendampingan, dan itu menjadi bahan dalam proses perencanaan. Salah satu tool yang tadi bagian yang disampaikan oleh Pak Sofian misalnya. Dan yang kedua adalah partisipasi masyarakat, kebersamaan orang-orang desa yang tertarik, serta terlibat dalam proses perencanaan dan pengembangan kegiatan. Jadi bagaimana ruang publik, ruang perencanaan, bahkan ruang eh, apa nanya, pemantauan yang tadi dicontohkan oleh Pak, Menteri bahwa dengan uh, transparasinya sehingga masyarakat desa bisa hadir ikut memantau uh, kegiatan pembangunan desanya atau perencanaan desanya termasuk dalam pemanfaatan dananya. Dan hal yang seperti ini sudah diatur di dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang uh, 6. Yang ketiga, catatan berikutnya adalah manajemen kesiapan rencana yang sistematis untuk berbagai jenis kegiatan pembangunan melaksanakan dan mengulas sistem yang dikembangkan. Kita tidak berharap, sebenarnya, desa dengan berbagai e, masalahnya adalah e, mempunyai karakter yang berbeda dan juga mempunyai kebutuhan yang e, berbeda antara desa satu dengan desa yang lainnya. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu harus berbasis dengan kebutuhan dari masyarakat setempat. Manajemen program ini harus melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di desa setempat. Nah, terakhir Ibu bapak -bapak sekalian yang ingin saya kami sampaikan dalam proses pemberdayaan Jadi ke depan kita bagaimana melibatkan masyarakat lebih banyak secara partisipatif Dan juga peningkatan untuk pemahaman tentang undang-undang desa ini Apapun nanti bentuknya, apakah ini kita sebagai yang sudah 9 tahun desa sudah berjalan Dan ada beberapa catatan maka hasil dari reviewnya adalah bagaimana penguatan pemahaman seluruh stakeholder di desa tentang alasan historis, filosofis, yuridis tentang undang-undang desa ini. Jadi undang-undang desa ini untuk apa? Ini harus dipahami oleh kepala-kepala kepala desa atau yang nama lainnya di berbagai daerah. Dengan demikian kita tidak tidak berharap lagi ada kepala desa yang harus berurusan dengan hukum karena dia sudah memahami apa yang menjadi apa namanya. Kebijakan yang harus dilakukan secara filosofis, historis tentang undang dana desa tadi itu. Yang kedua, penguatan kemampuan pendamping desa secara mandatori. Kita berharap ini di, di, di apa namanya diatur di dalam undang-undang ini untuk mempunyai kemampuan fasilitasi pengambilan keputusan secara partisipatif serta kemampuan fasilitasi penemuan solusi masalah. Ya, Masalah solusi dan alternatif solusi yang dapat diambil dalam memajukan desa dan memajukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Jadi, pendamping tadi itu memang orang yang sangat terlatih karena dia tidak akan berada pada tempat yang sama dalam kurun waktu yang selamanya, tapi dalam kurun waktu yang terbatas, sehingga bagaimana memberikan ruang kepada masyarakat setempat untuk bisa berdaya tidak lagi kita mengkoptasi segala keputusan ada di pendampingan, tetapi mereka punya kesempatan untuk bisa mem mempunyai peran yang lebih dari kemampuan yang dia miliki. Dan yang ketiga, tetap kita memuliakan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam undang-undang desa. Saya kira itu kita berharap dengan pengakuan dan subsidiaritas dari undang-undang ini, maka masyarakat desa memang diakui dan juga mempunyai kesempatan untuk mengelola desanya dengan berbagai sumber daya yang mereka miliki, bukan hanya nilai-nilai kearifan sosialnya tetapi juga mungkin tentang pengelolaan asetnya dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan diskusi siang hari ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ini menjadi refleksi kita bersama terhadap keberlangsungan atau keberjalanan dari Undang-Undang Desa -Undang sampai tahun ke-9 ini. Kalaupun kita mereview, mari kita secara substansial kita bincangkan, bukan pada eh, apa tataran-tataran super, -tataran superficial yang yang kita akan terjebak kepada hal-hal yang sangat pragmatis. Demikian kembali ke kuliah dan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Triaka, Direktur Program Pendidikan dan Pengembangan lp 3 s Menarik sekali ya, pada presentasinya itu kita bedah pasal dengan dengan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat, yaitu terkait dengan pemberdayaan pemerintahan dan desa masyarakat. ya hal-hal yang sangat disoroti di sini adalah yang pertama penguatan pemahaman, yang kedua penguatan kemampuan pendampingan desa, yang ketiga memuliakan asas rekognisi dan subsidiaritas dan empat kearifan sosial. Patriarka mengajak eh, perangkat desa, masyarakat agar membedah undang-undang desa ini untuk fokus kepada masalah substansial. Baik berikutnya Prof eh, Dr Jimli Ashidik, apakah sudah hadir bersama kita? Ya. Jimli. Ya. Alhamdulillah, ya. Uh, Prof. Jimli. Baru ya. uh, Iya, betul. Prof. Jimli uh, pada kesempatan kali ini akan uh, membahas ya uh, tentang gagasan konstitusi sosial dalam Undang-Undang uh, Desa. Prof. Jimli uh, tadi Pak Menteri itu uh, berharap. Uh, untuk undang-undang uh, yang sedang, sedang direvisi ini agar fokus uh, ada tujuh isu yang ingin uh, di, di, uh, dicapai gitu. Yang pertama permasalahan status desa, kemudian kewenangan desa, ketiga alokasi dana pembangunan, yang empat status kepala desa, yang kelima operasional pemerintahan desa, yang keenam kesejahteraan kepala desa, dan yang ketujuh arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dari Prof. Jimli nanti akan memberikan perspektif ya dari segi hukumnya. Waktu kami berikan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Baik, baik dari Kementerian maupun dari PTGS dan para pakar hadirin nggak ada hadirin ya zoomin semuanya zoomin zoomiat sekalian so, mudah-mudahan acara ini berguna untuk apa evaluasi ya terhadap upaya kita membangun desa saya mencatat dulu banyak sekali perdebatan mengenai waktu tahun 2014 antara pihak pemerintah dengan DPR beda pihak pemerintah dalam negeri kementerian dalam negeri berusaha untuk membatasi tidak bicara mengenai struktur pemerintahan desa tapi bicara mengenai masyarakat desa antara lain berbedanya begitu sedangkan terap di DPR itu bicara menyeluruh ada juga menyangkut pemerintahan nah tapi perdebatan seperti itu nampaknya nggak ada lagi sekarang nah, seperti yang tadi disampaikan tujuh soal tadi masyarakat dan dan struktur pemerintahan jadi satu kesatuan yang harus kita evaluasi kembali tapi sebelum masuk ke substansi saya ingin mengajak saudara sekalian eh, berpikir agak eh, helikopter view gitu ya agak keluar bahkan agak jauh ke depan dengan belajar dari negara-negara yang sudah jauh lebih dulu maju dari kita di negara-negara yang peradabannya sudah sangat maju itu desa itu sudah nggak ada lagi nah gitu loh nah apa itu masalah kalau tidak ada desa itu misalnya kalau di Perancis yang namanya desa itu ya tempat anu tempat kangen-kangenan dan biasanya objek turis. Struktur masyarakat di Prancis itu, ya pemerintahnya disebut kepala pemerintahnya disebut mayor semua. Uh. Tapi mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu Paris dengan 20 zona, tapi semuanya disebut kota, dipimpin oleh wali kota. Nah, jadi semuanya kota, ciri kota itu adalah urban life, fasilitas fasilitas kehidupan sebagai fasilitas kehidupan kota ada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, segalanya ada di situ. Maka dia jadi kota. Tapi kotanya kecil-kecil. kan? -kecil. Ada 15 range antara kota terbesar dengan kota terkecil. Yang semuanya dipimpin oleh wali kota. Lalu nanti antara satu kota dengan kota yang lain ada hutan, ada apa begitu itu tidak boleh ada kehidupan tidak ada tidak boleh ada pemukiman nah, di situ untuk segala binatang harus dilindungi maka tempat bermukimnya manusia itu namanya kota mulai dari kota besar sampai kota kecil nah tentu tidak semua seperti di Perancis. ya masih ada juga beberapa tapi maksud saya kita ini sebaliknya masih romantis, gitu loh, dengan desa ini masih romantis. Kalau kita tidak membangun desa, kualat gitu loh, karena kitanya orang desa semua, termasuk saya orang desa juga. Nah, tapi generasi sekarang, banyak yang lahir di kota-kota, mungkin tidak seperti kita lagi. Nah, tapi eh, rasanya cara berpikir kita ini masih romantis, jadi sangat mulia bahwa memikirkan desa itu. Nah, padahal penduduk sekarang sudah mengalami urbanisasi dan sudah sekitar 60-an persen di kota. Gitu. Nah, urbanisasi itu bisa dimaknai perpindahan fisik, tapi bisa juga urbanisasi dalam makna fungsi, fungsional. Jadi desa-desa itu dibangun ya hubungan antara satu desa dengan desa yang lain dibangun, dikembangkan menjadi kota, kota kecil di daerahnya masing-masing. Jadi tentu ada settlement ya penduduknya di ini tapi ada uh, agenda jangka panjang harus kita bayangkan ya. Misalnya pertanyaannya hmm. sampai berapa abad lagi kita ini masih punya desa itu. Itu loh. Ini sudah menjelang satu abad ini jumlah penduduk kota sudah melampaui jumlah penduduk desa dan selalu kita berkeluh kesah bahwa ini jelek ini apa namanya tidak bisa dibiarkan lo nggak bisa begitu ini kan realitas kenyataan maka kita harus terima kemungkinan pertanyaan sampai berapa abad lagi kita akan punya desa ini nah gitu Ya kan? Nah maka oleh karena itu seluruh struktur pemerintahan harus diabdikan kalau kita punya tujuan yang sama bahwa ini kita harus arahkan menjadi kota. Jadi sistem pemerintahan daerah-daerah antara wali kota dengan kabupaten, kabupaten itu beda aja dengan kota adalah kabupaten itu koordinator dari desa-desa, makanya disebut kabupaten sedangkan kota itu sudah 87 jumlahnya seluruh Indonesia sekarang itu sudah di kota dipimpin oleh wali kota tapi jumlah kabupaten sekarang 550 berapa itu jumlahnya angkanya statistiknya ada tentu saudara teriaka barangkali sudah menjelaskannya tadi nah, tapi di luar soal ketepatan angka itu saya hanya ingin menggambarkan soal jangka panjang peradaban bangsa Indonesia ini mungkin tidak dibayangkan suatu hari nanti desa itu tidak ada lagi atau setidak-tidaknya berubah tidak lagi seperti yang kita bayangkan sekarang. Nah sekarang desa kita ini ada dua macam ada desa administrasi ada desa adat. Nah yang desa adat ini ya kan di dalam pasal 18 b ayat 2, itu diakui sekarang diadopsi sejak tahun 2000 dasarkan perubahan kedua undang-undang dasar ditegaskan karena kurangnya perhatian kita kepada masyarakat hukum adat maka di pasal 18b ayat 2 ditegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat ya, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang empat hal satu sepanjang masih hidup dua sesuai dengan perkembangan masyarakat, tiga sesuai dengan prinsip NKRI. maksudnya kalau di daerah perbatasan nah harus prinsip NKRI itu tidak bisa di gugat. Nah, itu yang ketiga prinsip NKRI. yang keempat diatur dengan undang-undang. maka undang-undang pemerintahan daerah sudah ngatur ini. nah tinggal lagi jabaran jabarannya mungkin di kmdes barangkali ada peraturan-peraturan khusus peraturan menteri atau peraturan per Menteri Dalam Negeri, tapi salah satu yang diberi delegasi untuk mengatur lebih lanjut di tingkat pelaksanaan di daerah, itu PERDA. PERDA Provinsi dan terutama PERDA Kabupaten. Nah, jadi di PERDA Kabupaten itu diatur mengenai kesatuan masyarakat hukum adat. Nah sayangnya belum semua daerah punya PERDA yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat ini karena beraneka ragam juga kesatuan masyarakat hukum adat kita yang ada di seluruh tanah air. Lagi pula wilayahnya banyak sekali ya tidak mencocoki wilayah administrasi pemerintahan desa. Misalnya nagari di Sumatera Barat, kadang-kadang di satu kecamatan. Jadi bukan di satu desa, nah satu nagari itu satu kecamatan. Bahkan kadang-kadang melampaui desa-desa di luar kecamatan, jadi ada problem hubungan administrasi dengan adat ini, administrasi pemerintahan dan administrasi adat ini dalam jangka menengah menuju yang jangka panjang tadi ini harus di, diatasi supaya tidak ada kisruh di lapangan. Saya rasa itu satu soal sendiri yang perlu kita lakukan. Yang kedua dari nah, saudara ya eh, ya dari yang pertama tadi kita juga bisa belajar dari apa yang saya uraikan di buku terbitan LP3IS juga konstitusi sosial ada eh, 300 sekian desa adat ya tribal villages di Amerika Serikat yang sampai sekarang ini itu masih ada tapi dalam praktek kehidupan hari-harinya, udah kayak kota juga gitu loh. Walaupun disebut sebagai eh, desa. Kenapa? Karena rakyatnya makmur. Makmur gitu. Jadi misalnya dia dibangun sebagai satu komunitas masyarakat adat, masyarakat hukum. Masyarakat hukum itu isinya, bentuknya itu badan hukum. Jadi dia berbadan hukum. Gitu. Jadi pemerintahan desa itu diakui sebagai badan hukum gitu loh yang memiliki segala sumber daya di desa itu. Jadi kalau ada investor dari luar negeri, dari investor nasional mau gali tambang di satu kawasan di beberapa desa, itu nggak bisa tanpa melewati pemerintahan desa, desa adat, karena mereka adalah badan hukum. Nah, jadi untuk itu mereka lalu bernegosiasi, biasanya diberi saham saham-saham itulah yang membuat masyarakat di desa-desa adat itu itu makmur gitu, dan semua warga dari komunitas masyarakat desa adat itu tribal tribal village ya di Amerika itu itu sepanjang dia hidup bermukim di desa itu dia punya hak yang sama dengan anggota masyarakat tribal villages sesama tribal villages untuk mendapatkan hak-haknya dia sehingga kemakmurannya dia ya meningkat itu. Nah jadi perlu kita pikirkan kembali tentang bangunan hukum dari desa ini. Itu maksud saya. Jadi bukan hanya masyarakatnya yang kita bicarakan, tapi struktur pengelolanya atau dalam bahasa sekarangnya tata kelola atau pemerintahan tapi bukan dalam pengertian pemerintahan negara karena kalau di undang-undang 22 tahun 99 dulu ya dianggap bahwa negara itu hanya sampai kecamatan pengelolanya nah, di luar kecamatan itu uh, apa pemerintahan yang mempunyai otonominya sendiri Nah jadi pe, uh, tapi sekarang banyak orang mengabaikan itu sehingga dengan adanya Undang-undang Pemerintahan Desa, jadi pemerintahan desa pun menjadi bagian dari struktur pemerintahan dalam arti luas. Nah, sehingga timbul masalah. Nah, ini juga perlu kita dudukkan bagaimana kita menempatkan struktur pemerintahan dalam tanda petik desa itu termasuk pemerintahan masyarakat hukum adat itu, ya itu dalam konteks sistem pemerintahan dalam arti yang yang sempit jadi pemerintahan dalam arti uh, resminya itu hanya sampai kecamatan nah mestinya PNS PNS segala macam itu sampai bukan. kecamatan aja nah sedangkan di desa nah kecuali di kota kalau di di kota itu kelurahan nah sedangkan di desa itu bukan nah jadi uh, kita membicarakan masyarakat desa tidak bisa terlepas dari struktur pemerintahan desanya. Nah, oleh karena itu RUU desa ini saya kira sudah bisa menyelesaikan ano, perbedaan pendapat yang tahun di zamannya Pak Gamawan Fauzi Pak dulu masih menyeruak antara Dagri dengan dengan DPR ya soal penekanan substansi RUU jadi RUU yang sudah disepakati 2014 dan juga ke depan, apa namanya, saya rasa menjadi bahan untuk upaya pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia yang oleh perkembangan teknologi sekarang ini sudah diperdekat jaraknya dengan kota. Jadi orang-orang desa sekarang itu sudah punya HP semua. Maka tadi saya ada kuliah umum, ada pertanyaan mengenai elektronik. Election, elektronik voting. Sebenarnya itu sudah siap. Di BPPT sebelum jadi BRIN dulu sudah ada kajian dan proyek percontohan di beberapa desa untuk pemilu elektronik. Dan itu sukses artinya sukses penyelenggaraan pemilu elektronik di desa itu ya kan itu jadi bukti bahwa orang desa itu ya sudah bisa menggunakan sarana elektronik. Nah, sarana elektronik inilah yang mempersatukan, memperdekat jarak antara desa dengan orang kota. Bahkan antara desa di Indonesia dengan desa di Brazil. Ini bisa kontak dan komunikasi mari kita manfaatkan apa perkembangan teknologi informasi komunikasi ini untuk mempercepat kemajuan peradaban perubahan ya peradaban desa kita. Sambil dibayangkan saran saya tidak usahlah terlalu romantis. Gitu loh. Jadi kepada Ketua Bappenas kebetulan dia mantan menteri perumahan insinyur ITB pula dari perkotaan, insinyur perkotaan, saya sudah bilang sama dia, perencanaan jangka, jangka panjang Indonesia itu apa tidak bisa mengidealkan kota. Jadi perancangan pembangunan itu perancangan kota, urban development. Nah, dalam kaitan dengan itu, nah desa ini bagaimana? Sebagai struktur antara menuju peradaban kota yang berkembang itu tadi. Jadi saya ingin menyampaikan masukan tentang perspektif paradigma berpikir kita supaya jangan terpaku pada titik koma pasal-pasal dalam RUU desa ini. Meskipun pada akhirnya ide-ide yang terkandung di dalam titik koma pasal-pasal ini itu penting. Tapi dalam rangka eh, apa eh, pikiran jangka panjang kita itu tadi. Saya rasa itu untuk sementara, barangkali nanti dalam diskusi bisa kita perdalam, perluas, kita tambah hal-hal yang penting. Begitu saya kira Pak Moderator, Ibu Moderator, kuliah, ya. terima kasih ya. banyak. Ya cukup ya. Assalamualaikum, cukup. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jimli uh, ini uh, barusan uh, memaparkan ya uh, beberapa contoh-contoh uh, bentuk ketatanegaraan ya. Kalau misalnya nanti kita sudah mulai advance gitu ya desa itu nanti akan langsung dikelola oleh uh, setingkat wali kota. Nah terus kemudian ada permasalahan uh, yang kompleks di sini uh, tentang kesatuan masyarakat hukum adat gitu ya belum ada perda. Terus kemudian uh, permasalahan administrasi lainnya. Uh, tetapi di sini yang bisa kita lihat itu masalah hak-haknya itu ya bagaimana mereka bisa uh, berkembang uh, hidup uh, bermasyarakat berdasarkan prinsip NKRI dan lainnya. Terus uh, tadi dibahas tentang konsep-konsep uh, bagaimana eksploitasi yang dapat menyejahterakan uh, desa dengan uh, dengan melalui saham yang ada aturannya. Terus kemudian uh, mengembangkan desa melalui uh, teknologi informasi. Uh, Prof tadi uh, Dr. Sofian sudah sudah sedikit ya uh, menjelaskan tentang beberapa uh, desa presisi dan teknologi lainnya yang telah dikembangkan mungkin bisa. Uh, ada inovasi-inovasi yang sejenis seperti itu dan mengajak kita semua agar uh, kita fokus ke paradigma dan tidak terpaku oleh pasal-pasal baik bapak ibu sekalian saya mengundang apabila uh, ada per pertanyaan ya kita masih ada beberapa waktu di sini saya coba bacakan dari pak muhammad dari jember gitu ya uh, mempertanyakan konsep delegasi wewenang kepala desa di mana desa sudah melakukan tepoksi misalnya melakukan musrembang des tetapi Uh, kewenangannya dari Dagri ternyata memberikan aturan persentase ADD yang akhirnya usulan bottom up dari warga tidak bisa terakomodir. Akhirnya desa dianggap tidak membawa aspirasi warga desa bagaimana konflik ini bisa diakhiri. Terus kemudian ada beban pelaksanaan e-government desa itu sangat tinggi. Masing-masing OPD, pemerintah pusat membuat aplikasi yang kadang seringkali satu dengan lainnya pengisiannya hampir sama. Uh, kapan ini diakhiri gitu ya. Terus kemudian bukankah dengan satu aplikasi aplikasi saja sudah cukup sehingga tugas pemering perangkat desa tidak fokus dalam pengisian data aplikasi yang ketika desa ingin mengakses hasil datanya nanti digunakan sebagai dasar membuat kebijakan juga tidak bisa walaupun diberikan akses tapi ternyata error. Terus kemudian yang kedua ada Pak Yusuf dari Kebumen yang menjawab judul revisi undang-undang desa dibutuhkan kepentingan pragmatis Pemilu 2004 belum butuh karena pemahaman filosofis yuridis sosiologis uh, belum konsisten dan dilaksanakan oleh orang uh, semua desa dan di sini uh, sekarang sudah ada 78 peraturan menteri uh, dari Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu yang saling overlap gitu ya. Ini kayaknya semua per pertanyaan yang sangat menguasai Prof Jimli nih Prof hmm. uh, tentang uh, bagaimana uh, kewenangan kepala desa dan aparatnya terus kemudian eh, pelaksanaan e-government eh, e di masing-masing eh, eh, OPD yang mungkin eh, variasi wilayah yang dikelola itu berbeda-beda gitu ya seperti itu. Terus kemudian tentang eh, masalah pemilu gitu. Eh, pemilu dan Undang-undang Desa ini kira-kira eh, bagaimana ini ada 78 peraturan yang saling overlap antara Kemendagri, Kemendes dan Kemenkeu. Silakan Prof Baik. Jadi berapa tadi jumlah peraturan yang saling tumpang tindih? 78. Iya, delapan uh, iya, menurutnya menurut di sini 78. Iya. Nah, jadi terima kasih pertanyaannya Saudara-saudara. soal tumpang tindih itu terjadi di semua bidang, bukan cuma urusan desa. Makanya, kita memperkenalkan, dan sekarang, alhamdulillah, sudah diadopsi yang disebut legislatif, omnibus, omnibus legislatif teknik. Nah, di undang-undang tentang revisi keempat, undang-undang tentang peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah diadopsi resmi. Gitu ya, omnibus teknik ini bisa dipraktekkan untuk undang-undang tapi bisa juga untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. PP, Perpres, gitu loh. Permen. Kalau ada lima permen saling bertabrakan, ya udah disatukan oleh Perpres, misalnya begitu. Atau dengan PP, bisa aja. Ya kan? Supaya itu mengikat untuk semua. Teorinya, peraturan Menteri A mengikat Menteri B, mengikat Menteri C. Itu teorinya. Tapi dalam praktek, susah. Susah. Nah, makanya ya diikat dengan omnibus teknik ini bahkan omnibus teknik bisa juga dipraktekkan di daerah perda-perda gitu ya kan perda provinsi pergo perda kabupaten kota dan perbup dan perwali kota itu bisa dipraktekkan sehingga tumpang tindih ini bisa diatasi nah yang penting dikaji secara integral komprehensif ya sehingga dia saling menopang satu pasal dengan pasal yang lain. Nah kemudian soal uh, RUU ini, uh, saya nggak nggak bisa bayangkan, tapi jangan-jangan benar juga ini RUU ini dikaitkan dengan pil pil pilpres pil pileg 2024. Nah, kalau gitu ya, ya tunda aja, jangan sekarang dibahasnya. tar aja, habis pemilu aja, pemilunya udah deket ini ya karena ini kan memang ini soal desa ini ada itu ada perpanjangan masa jabatan demo yang diorganisir. Nah ini kan bisa bahaya juga. Paling tidak persepsinya ini diorganisir gitu loh. Nah jadi jadi eh, presiden mau diperpanjang tiga periode, oh, ini kepala desa ngikut-ngikut juga tiga periode juga. Waduh, ini jadi kemana-mana isunya. Padahal kita punya kebutuhan untuk evaluasi sistem pemerintahan desa dan eh, tanggung jawab ya. generasi penerus kita ini punya tanggung jawab, apalagi yang lebih muda untuk memperbaiki, menata ulang termasuk urusan desa yang eh, belum ideal gitu. Jadi karena itu belum lagi kita mendengar dalam forum terakhir saya mengajar di kejaksaan ya dari seluruh Indonesia itu menyampaikan informasi banyak kejadian itu kasus-kasus hukum terutama apalagi berkenaan dengan dana dana desa wah itu banyak sekali di mana-mana lah ya administrasinya belum tertib tiba-tiba dikasih duit banyak gitu loh, nggak ada pengawasan yang apa, sehingga timbul banyak kasus di desa-desa nah, jadi ini bagaimana mengatasinya? Jadi kalau bisa RUU ini juga memikirkan supaya ada norma yang bisa dipakai untuk mencegah hal-hal seperti itu. Jadi saya rasa salah satunya elektronik Government tadi, itu saya rasa itu Uh, kalau pemilu saja di desa itu sudah bisa diterapkan oleh BBT, BBT kalau nggak salah ada tiga atau lima desa yang sudah sukses gitu bisa nanti koordinasikan dengan BRIN gitu laporannya untuk jadi bahan LP3S melakukan kajian tentang uh, kemungkinan ya kan uh, apa mengembangkan praktek elektronik governance meskipun mungkin terbatas gitu uh, <tuh> Sehingga data desa, informasi desa, pelayanan desa itu bisa dilakukan dengan eh, pelembagaan secara modern. Jadi, eh, itu yang secara umum tadi ditanyakan, saya rasa. Ya, nah, kewenangan pemerintahan desa sendiri, jadi kita harus belajar juga dari pengalaman sejarah desa-desa ini. Kan, ada beberapa kategori. Ada uh, apa namanya uh, makanya disebut disebut otonom karena sejak zaman Belanda ini kan desa-desa kemenskap -desa, uh, ya otonom jadi self kemenskap self governing communities awalnya kan begitu dengan berbagai ragam variasi seperti tadi saya gambarkan ada masyarakat hukum adat. Bahkan diistilahkan bukan masyarakat, tapi kesatuan. Kesatuan nah, itu kan, kalau sudah kesatuan, berarti unit, unit, min, struktur kesatuan masyarakat hukum adat. Tapi masyarakatnya pakai istilah hukum, bukan masyarakat adat, tapi masyarakat hukum adat. Nah, ini kalau ditafsirkan, struktur hukum berarti kayak badan hukum, kayak legal community, gitu loh suatu komunitas yang dibangun dan diakui oleh negara sebagai subjek hukum badan hukum itu adalah subjek hukum, nah, gitu sama dengan orang Lu semua punya hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Tapi di samping orang ya ada yang namanya rex person, rex person. Nah itulah badan hukum yang uh, subjek orang yang diciptakan oleh hukum, hukum menciptakan dirinya, organisasinya, ya, bangunannya, strukturnya sebagai subjek kayak orang, maka itu namanya badan hukum. Nah, memang istilah di konstitusi tidak menyebut badan hukum desa itu, tapi kesatuan masyarakat hukum, gitu loh. Adat itu substansinya masyarakat hukum, berarti ini badan hukum. Nah, tapi oleh karena kita tidak mengembangkan pengertian pemahaman seperti itu selama ini, maka menurut saya dipertegas di undang-undang bahwa masyarakat masyarakat desa itu satu kesatuan masyarakat hukum sendiri. Nah, hanya bedanya yang desa administrasi itu masyarakat hukum biasa bagian dari hukum nasional ya sedangkan masyarakat hukum adat itu di mana negara mengakui dan menghormati hukum-hukum adatnya yang beda-beda antara satu desa dengan desa yang lain bahkan boleh jadi ada yang bertentangan sedikit bertentangan dengan hukum nasional misalnya sanksi pidana ya kan kalau tidak berlebihan bisa aja diterima Prinsipnya hukum pidana itu tidak boleh ada keanekaragaman. Kalau hukum perdata, hukum keluarga boleh ada pluralisme, boleh ada keragaman. Tapi kalau hukum publik, hukum pidana ah, tidak boleh. Itu harus satu kesatuan hukum nasional. Maka sanksi pun harus diatur dengan undang-undang. Tidak -undang. boleh dengan yang lain. Nah misalnya, misalnya di satu masyarakat daerah. Ada hukuman, hukuman hukum adat yang sifatnya itu pidana cuma ringan-ringan gitu. Ringan. Nah, bisa saja ini diberi kebebasan untuk itu diakui. Maka itu, di samping undang-undang sanksi pidana juga boleh dituangkan dalam bentuk perda, tapi lebih khusus lagi di masyarakat hukum adatnya. Yang sanksi-sanksinya misalnya diusir kan? sanksi apalagi diusir dari desa atau sanksi denda yang sifatnya pidana tapi kalau dia tidak memberatkan seperti masuk penjara itu dianggap masih ringan ya nah tapi kalau misalnya kayak desa di India itu ada tuh desa di India sampai sekarang ini masih jadi perdebatan sekedar contoh ya ya desa di India nah kalau ada seorang memperkosa seorang seseorang maka perempuan yang diperkosa itu berhak untuk menuntut ya kan keluarganya berhak untuk menuntut balas memperkosa anggota keluarga si pemerkosa ah itu misalnya itu hukum adat itu di India sana wah tentu kontroversial sekali ya di India pun sudah dibuat aturan tidak boleh begitu ya kan itu apa termasuk kejahatan memperkosa yang memperkosa saja sanksinya tidak boleh dikaitkan balas dendam. Nah, jadi sepanjang menyangkut sanksi pidananya itu yang diatur di undang-undang termasuk -undang, kategori ringan, maka itu boleh berbeda-beda. Ya kan? Nah, karena dia adalah masyarakat hukum sendiri. Nah, akibat dia diakui oleh undang-undang sebagai masyarakat hukum sebagai badan hukum seperti desa tribal villages di Amerika itu 340 tribal villages di Amerika itu itu dia punya apa namanya punya hak untuk menentukan misalnya ada proyek bisnis di satu desa dia tidak bisa dilangkah begitu saja tanah wilayah desa itu itu haknya bukan hak milik perorangan tapi hak milik desa. Jadi harus negosiasi, kasih saham. Nah, itu itu contohnya. Jadi kalau misalnya kita mau agak revolusioner, saya rasa itu bisa dipertimbangkan untuk membangun, memperkuat ya kekuatan pemerintahan de desa dalam arti eh, apa hmm, khusus itu tadi dalam tanda petik itu tadi di luar struktur pemerintahan dalam arti resmi yang hanya sampai pada tingkat kecamatan. Sehingga segala aturan-aturan yang sifatnya ditentukan sendiri dapat ditentukan sendiri itu kan dapat diatur sendiri oleh desa itu. Apalagi sekarang desa sudah punya pemerintahan, sudah punya badan perwakilan desa kayak parlemennya. Nah, di beberapa desa adat ada juga pengadilan adat kayak di Papua by law di undang-undang Otsus Papua itu eksplisit disebut diakui adanya pengadilan adat di Papua. Maka eksekutif, legislatif, yudikatif ada di pemerintahan desa itu. Ibaratnya begitu. Ya kan? Nah, tapi bedanya dengan masyarakat hukum adat tadi itu lebih luas. Tapi dua-duanya memiliki derajat otonomi sendiri-sendiri. Otonomi -sendiri. artinya autonomos nomos norma ngatur auto sendiri ngatur sendiri sepanjang hal-hal yang tidak bisa dan dibutuhkan pengaturan yang sifatnya universal baru dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan desa baru pemerintahan negara dalam hal ini pemerintahan kabupaten yang turun tangan ngatur dengan cara apa dengan membuat perda dan lain-lain sebagainya saya kira begitu dengan memberi fasilitasi tambahan bantuan apa begitu. Jadi saya rasa harus diatur status hukum dari masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum desa. Saya rasa itu jawaban saya sementara sebelum yang lain-lain. Silakan yang lain. Um, satu pertanyaan lagi, uh, kita masih ada 10 menit. Silahkan, ya. langsung saja. Uh, langsung aja di on kan mic-nya. Dari pembicara lain, apakah ada tanggapan uh, terhadap beberapa pertanyaan ini? Pak Sofyan, Pak Triaka, Pak Bito, silakan. Uh, izin, Mbak. Ya, silakan Pak Bito. Uh, baik, Mbak Ya, yang kami hormati Profesor Jimli Asiduki, Pak Triaka, dan Pak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin menanggapi pernyataan dari Pak Yusuf mengenai tip belum relevannya untuk merevisi Undang-Undang Desa. Jadi memang sebelum menyatakan untuk merevisi Kementerian Desa memang masih pada tahapan untuk mengkaji dan mengevaluasi terutama seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor Jimli, itu terkait dengan status hukum masyarakat desa dan masyarakat hukum adat. Sejak ditetapkannya surat keputusan MK nomor 128 tahun 2015, dinyatakan di dalam pengaturan itu pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah kabupaten kota. Jadi ini memang mengubah secara mendasar bangunan yang awalnya masih memberi ruang bagi Otonomi masyarakat desa maupun masyarakat hukum adat. Nah inilah yang sedang kami kaji. Apakah lebih strategis untuk menjadikan desa itu bagian dari pemerintah daerah kabupaten kota, atau mendudukkan desa menjadi satu komunitas yang otonom seperti yang disampaikan oleh Profesor Jimli tadi menjadi badan hukum yang memungkinkan dia mengatur dan mengurus urusannya secara mandiri karena desa-desa lebih-lebih desa lebih-lebih masyarakat hukum adat masih memiliki hak asal usul baik itu berupa aset maupun hukum-hukum yang mengatur kehidupan bersama jadi posisi Kementerian Desa memang masih mengkaji cara mendalam relevansi untuk pentingnya dilakukan revisi Undang-Undang Desa jadi proses pengkajian ini tentu masih cukup lama dan belum tentu sampai setelah Pemilu sudah jadi, jadi fase kami memang lebih nah, pada posisi eh, mengkaji dulu. Nah nanti kalau sudah kajiannya matang, tentu eh, pengajuan keputusan revisi atau tidak revisi adalah keputusan Bapak Presiden oh, untuk ya. memutuskan. Saya kira itu tanggapan dari kami. Terima kasih. Jadi kalau saya takut pemilu ya, Pak Bito? Ya, <laughs> jangan takut Pak. Kita takut. Ada kebutuhan yang lebih mendasar. Sebenarnya. Benar. Prof. Prof. Jibli tadi terima kasih, ya. Terima kasih, Pak Bito. Ini kesempatan terakhir. Apabila ada yang mau bertanya, bisa langsung mic-nya di on kan? Apabila tidak ada, kita bisa langsung closing statement dari masing-masing peserta. Silakan, ya. Baik, sepertinya eh, belum ada nih, ya. Kalau begitu saya akan memberi kesempatan untuk para narasumber untuk melakukan uh, closing statement nih. Saya mulai dari dari Pak Triaka dulu deh. Silakan. Baik, terima kasih, Bu Lia. Uh, bapak sekalian. Uh, tentu kita ketika kebutuhan uh, apa namanya tadi revisi ataupun apapun namanya nanti terhadap undang-undang ini bahwa kehadiran undang-undang ini bisa memberikan dampak nyata di peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Jadi saya kira konsen dari teman-teman dari PT.KS terkait dengan bagaimana pemberdayaan itu diberikan ruang pada masyarakat untuk bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki di setiap desa dengan berbagai kearifan lokal atau dengan kekayaan masyarakat sebelumnya. Saya kira itu, Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Triaka, Pak Sofian, silakan closing statement. Baik, terima kasih Mbak Lia. Menyambut tadi yang disampaikan oleh Profesor Jumlah Sidiki bahwa sudah waktunya kita mencoba melihat desa tidak lagi dalam konteks nostalgia dan sebagainya. Ya dalam perspektif administratif, saya pikir desa tetap ada ya, karena dimanapun. Ya, di Amerika pun, di Eropa pun desa tetap ada, dan juga orang sudah melirik bahwa negara-negara yang masuk dalam uh, COD, COCD, ya sudah melihat bahwa pertumbuhan ekonomi baru itu ke depan adalah, adalah desa, cuma apa demikian karena disitulah tempat resource itu sendiri, sumber daya alam sumber daya manusia dan seterusnya nah, saya bersepakat kalau seandainya desa dilihat dalam perspektif bahwa tidak kalah dengan kota dan juga nanti batas antara kota dan desa juga akan hilang ya memang benar tetapi yang perlu di, di, ditekankan saya kira ke depan ini bahwa eh, desa adalah eh, sumber segala resource jadi segala kewenangan dan sebagainya bisa kita atur kita tata kita kelola dengan baik tapi dengan catatan terpenting adalah resiliensi desa harus didorong lebih baik ya adaptasi terhadap perubahan lebih baik lagi ke depan nah kalau seandainya hari ini kemudian dengan kemajuan era 4.0 memungkinkan desa tumbuh Mengapa tidak kita lakukan hal tersebut kami mencoba ya bersama desa di ribuan desa di Indonesia mencoba membangun big data desa jadi kita gugurkan itu Pak Prof hitungan-hitungan yang kemudian diukur pada level regional ya pada level nasional yang sebenarnya markup datanya terlalu besar ya, dua digit. Saya riset kemarin ada salah satu provinsi e, kalau kita lihat dengan rata-rata e, IPM-nya atau Human Development Index-nya itu di markup dua digit ya. Itu banyak terjadi, kemiskinan juga demikian diturunkan dan sebagainya. Nah, sudah waktunya kemudian data berbicara dan itu dilakukan secara partisipatif oleh desa. Saya kira kalau semuanya itu kita coba topang dengan baik kita support dengan desa dengan baik insya Allah pertumbuhan baru itu adalah di desa adalah keniscayaan yang tidak bisa kita apa namanya hindari lagi karena disitulah semua sumber daya berada tinggal seberapa jauh afirmatif dari semua pihak termasuk akademisi ya, politisi itu kemudian eh, memberikan ruang bagi desa untuk tumbuh saya kira demikian mbak dia terima kasih terima kasih pak Sofian uh, Prof Jimli Silakan. Ya. Tetap ya kalau menurut saya dalam jangka panjang harus dibayangkan. Walaupun tidak enak gitu loh. Suatu hari desa ini kalau misalnya menjadi kota semua, kan tidak apa-apa juga. Jadi dia dia dibayangkan satu hari. Nah, cuman proses menuju ke sana itu tentu banyak sekali aspek yang harus kita lakukan. Nah, tapi apakah masih tetap akan ada kira-kira dengan jumlah penduduk-penduduk besar dan aneka ragam pulau kita pasti tetap akan ada seperti misalnya desa-desa yang punya lingkungan yang khusus. Nah, pasti tetap akan ada itu kesatuan masyarakat hukum adat seperti di Banten aja masih berapa tuh? yang nggak mau berhubungan dengan masyarakat luar, nah yang begitu-begitu harus ada treatment tersendiri. Tapi struktur pemerintahan mungkin perlu kita siapkan suatu hari, satu abad dari sekarang, bahwa tidak ada lagi pemerintahan desa namanya itu. Yang ada itu misalnya hanya desa adat tadi, misalnya gitu. Jadi ini satu kemungkinan ya. Nah yang kedua kita harus juga ya realitasnya sekarang semua namanya pembangunan itu itu hanya melewati desa, desa itu hanya dilewati bahkan investasi dari luar negeri itu hanya numpang lewat, numpang lewat baik petugas pekerjanya maupun eh, apa namanya eh, hasilnya. Ini peraturan perundang-undangan yang ada sekarang apalagi undang-undang ciptaker yang sangat berorganisasi itu desa itu dilewatin dilewatin semuanya nah jadi kalau kita katakan dia akan maju berkembang dengan sejalan dengan kemajuan pembangunan ekonomi nasional saya rasa enggak karena dia cuma tempat lewat aja bahkan bukan cuman pemerintah desanya, tapi juga masyarakat penduduk desa pun jadi penonton aja itu, ya kan? kan pembangunan pabriknya di luar kawasan, di luar kawasan penduduk. jadi karyawan-karyawan termasuk yang apa namanya itu tukang ini nggak nggak diambil dari penduduk juga dari masyarakat luar seperti pengalaman apa di zaman Hindia Belanda dulu. Makanya mulai tahun 30-an Sumatera Utara itu banyak dari Jawa. Tinggal penduduk Jawa selain di Lampung, Sumatera Utara itu paling banyak itu. Mungkin 30% itu karena apa? kerja paksa di zaman dulu. Jadi yang kerja pun dari luar. Karena dari dalam tidak bisa diharapkan untuk apa namanya hmm. efisiensi dan sebagainya segala alasan bisa dipakai untuk melewati masyarakat desa nah karena itu menurut saya ini salah satu eh, apa catatan yang penting untuk kita lakukan bagaimana memperkuat pemerintahnya itu nah, dengan cara salah satunya memberi status status hukumnya itu yang makin jelas ya kan sambil memberi apa kewenangan-kewenangan khas yang bisa diatur oleh mereka sendiri. Jadi pemerintahan kabupaten itu terbatas saja gitu loh, nggak usah terlalu ngatur semuanya, biar diatur oleh pemerintahan desa. Apalagi di kesatuan masyarakat hukum adat itu lebih 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 lagi unsur dari pemerintahan desa itu bukan hanya pemerintahan ada wilayah ada penduduk tapi juga ada warisan hak-hak misalnya hak wilayah itu warisan malah kalau di Maluku Tengah itu hak wilayahnya bukan hanya tanah agraris agraria tapi juga lautan jadi sebagian di Maluku Tengah itu hak wilayah itu adalah wilayah laut Nah, jadi sering perang antar suku gara-gara lautnya ngambil ikannya, padahal kan ikan kan nggak bisa diatur dia berenang kemana-mana. Tapi itulah tradisi masyarakat hukum adat di beberapa daerah kita termasuk di Maluku Tengah itu. Jadi hak ulayatnya itu air bukan cuma tanah. Nah yang begini-begini perlu ada ke aneka keragaman aturan nggak boleh sama seluruh nah kalau masalahnya kalau diatur oleh kabupaten itu jadi seragam selalu begitu apalagi diatur oleh tingkat provinsi apalagi diatur oleh pusat oh diseragamkan itulah yang menyebabkan masyarakat masyarakat desa adat kita yang di dalam penjelasan undang-undang dasar eksplisit sekali disebut nagari, marga, itu pada mati semua. Ya kan? Terutama di daerah saya Sumatera Selatan, marga sudah nggak ada. Hilang gitu loh. Padahal padahal itu punya sejarah luar biasa. Gara-gara undang-undang desa yang pertama dulu diseragamkan semuanya. Ya mulai dengan undang-undang pemerintahan desa eh daerah. Itu diseragamkan atas nama NKRI semuanya harus sama. Nah, lalu struktur pemerintahan desa pun menggunakan paradigma pengertian desa di Jawa. Karena yang merancang undang-undangnya hanya tahunya desa Jawa. Jadi, jadi struktur desa di daerah-daerah seluruh tanah air kita itu jadi rusak semua. Nah, ini inilah kalau terlalu banyak diatur oleh nasional. Ya kan? Diatur oleh provinsi pun diatur oleh kabupaten pun itu harus dibatasi biarlah nah tapi status yang paling penting itu menurut saya status badan hukumnya itu tadi nah begitulah saya rasa ya nah sambil kalau ada pertanyaan misalnya bansos apa nah itu lain lagi jadi jadi uh, dana desa itu kan impres impres jadi jadi presiden itu punya impres, punya kepres, punya perpres. Nah, perpres itu peraturan, regulasi. Kepres itu administrasi basicing. Sedangkan impres blitz records ya, policy rules. Ngatur tapi bukan dalam bentuk peraturan. Nah, dia memberi instruksi dana dikirim ke desa. Sekian. Kan? Nah, itu tanggung jawabnya pemerintah pusat. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah desa. Inilah yang disebut medebewin, tugas pembantuan. Jadi pemerintahan provinsi, kabupaten, dan desa itu membantu tanggung jawab pemerintahan pusat. Nah itulah gunanya impres itu. Nah jadi pengawasannya langsung ke, saya rasa, kementerian terutama kemendes. Nah itu misalnya. Jadi status dari kemendes pun saya rasa perlu kita evaluasi. Bagaimana ini hubungannya dengan Kemendagri? Saya rasa karena kita sudah punya kementerian sendiri, ya tentu harus diperkuat. Sekaligus memperkuat desa, memperkuat kementerian, eh, kementerian desa, kementerian dalam negeri misalnya, hanya nah, ngurusi sampai kabupaten aja, Misalnya begitu. Nah desa nggak usah lagi oleh kementerian dalam negeri. Dia udah banyak kerjaan. Dan nah, ini hanya kementerian desa tinggal Pak Bito siapa Pak enggak ini kawan-kawan di Kementerian Desa. Saya kira itu aja saudara-saudara yang mudah-mudahan diskusi begini jangan cuma sekali ini apalagi riset sangat strategis apalagi untuk LP3IS. Saya ini alumni LP3IS. Ah, tahun 76 7, 7, 7 8, sampai tahun berapa dulu? 78. Saya itu di LP3IS dulu. Ya, mudah-mudahan LP3IS bisa menjadi kekuatan pendukung dari Kemendes, dari kementerian yang lain dalam urusan membangun desa ini. Terima kasih, Bu Lia. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Prof. Jimli. Saya juga banyak melakukan riset itu, Prof, dan hasilnya juga sama seperti Prof gitu ya. Ketika masyarakat adat gini ya, seperti itu strukturnya dirusak itu, malah akhirnya kemampuan dia itu untuk mengelola di daerah, itu menjadi hilang dan akhirnya menimbulkan konflik dan mengarah ke ke, ke kemiskinan gitu. Jadi memang ini sangat-sangat krusial sekali gitu. Dan saya pikir Pak Sofian itu juga banyak mengcapture itu. Pak Bito, silakan closing statement. Baik, Undang-Undang uh, Desa yang sudah dijalankan 9 tahun lebih ini memang sudah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi eh, desa itu kalau dipercaya desa bisa dan ketika mereka mengelola dana desa dengan semangat kegotong royongannya yang kuat mereka bisa membangun desanya secara mandiri. Namun demikian masih ada beberapa masalah yang muncul dan masalah itu tentu harus diselesaikan untuk perbaikan pelaksanaan Undang-Undang Desa ke depan dan salah satu upaya untuk memperbaiki dari masalah-masalah yang sudah ada adalah mengkaji kembali. Pengaturan yang ada di undang-undang desa, kementerian desa pada posisi memang meng mengkaji dan mereview secara mendalam norma-norma hukum yang ada di undang-undang desa itu untuk didudukkan. Dan dilihat apakah nanti pengaturannya itu sudah bisa memungkinkan pola-pola pembangunan yang berbasis data yang tadi dengan detail dijelaskan Pak Sofian yang memperkuat proses pendampingan dari pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten maupun dari kementerian lembaga dan juga memperkuat posisi masyarakat terutama sebagai kesatuan masyarakat hukum baik kesatuan masyarakat hukum yang mengikuti hukum positif maupun kesatuan masyarakat hukum yang mengikuti hukum adat itu harus didudukkan dengan dengan jelas. Norma pengaturan di Undang-Undang Desa mulai dari konsideran menimbang, konsideran mengingat, kemudian juga di asas-asas pengaturan dan juga di tujuan pengaturan undang-undang desa sudah sangat sangat mulia sebenarnya. Nah, tinggal ini penerjemahkannya ke dalam pasal-pasal itu apakah sudah konsisten atau belum. Lebih-lebih menindaklanjuti surat keputusan MK nomor 128 tahun 2015 yang dengan tegas menyatakan pemerintah desa bagian dari pemerintah kabupaten. Ini juga perlu ditinjau secara mendalam nah untuk itu memang Kementerian Desa melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Desa baik melalui riset dan kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun dengan uh, menyelenggarakan uh, workshop untuk berdiskusi dengan para pakar dengan para aktivis pembangunan desa para aktivis pemberdaya desa untuk mencari solusi bersama-sama jadi ini uh, kita butuh duduk bersama butuh diskusi bareng agar menemukan bentuk ideal dari pengaturan desa itu seperti apa? ini tentu butuh waktu dan kita minta dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama kita memperbaiki pengaturan dari undang-undang desa itu sendiri. Saya kira itu mbak dari kami dalam posisi Kementerian Desa jadi apa yang disampaikan Prof Jimli kita terus lanjut ini Prof kita akan diskusi terus sampai betul-betul oh, menemukan bentuk ideal dari pengaturan desa itu untuk menyongsong Indonesia ke depan. Terima kasih, saya kembalikan kembali ya. Terima kasih Pak Bito. Eh ya, Bapak ya, Bapak ya silakan. ketemu saya tambah dikit ya? Ya, silakan. Boleh ya. Ya Pak Bito, Pak Sofian, dan saudara-saudara Pak Triyaka. Uh, saya tidak terlalu apa ya, soal putusan MK tadi. Uh, <tuh> dibaca lagi dibaca ulang konteksnya eh, belum tentu harus ditafsirkan bahwa eh, yang diidealkan itu pemerintahan desa bagian dari pemerintahan daerah kabupaten ini tadi itu kan karena begini tren justru kebalikan kan di undang-undang tahun 30 tahun de, di 30 nomor 32 tahun 2004 ya itu kan diatur dan begitu juga di undang-undang tentang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan ada ada ketentuan yang bunyinya hirarki perundang-undangan terdiri atas undang-undang dasar undang-undang terus ke bawah ya. terus perda Paling paling rendah perda. Lalu oleh Undang-Undang 32 Pemerintah Daerah didefinisikan perda itu terdiri atas oh. perda provinsi, perda kabupaten, perda perda kabupaten dan perdes peraturan desa. Nah, timbul masalah. Maka satu kali diuji di dan sekarang sudah diubah itu. Uji di MK juga dan sudah diubah. Ya, jadi kalau menurut Pasal 24 A ayat 1 Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung itu berwenang memutus itu ya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, definisi peraturan perundang-undangan tadi termasuk perdes, peraturan desa. Karena di dalam undang-undang Pemda -undang, undang disebut perdes itu adalah urutan ketiga sesudah Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota, Perdes. Nah, timbul masalah. Berarti seluruh peraturan desa, berapa ribu jumlahnya, kalau uji judicial review-nya ke Mahkamah Agung semua. Gempor semua itu Hakim Agung. Ya kan? Yang ngurusin Perda aja setengah mati mereka. Apalagi Perdes. Maka itu diubah, dikeluarkan dari pengertian Perda. Perdes itu. Nah, saya rasa paradigma berpikirnya ialah untuk membedakan produk hukum desa, pemerintahan desa, ya kan, dengan struktur pemerintahan negara dalam arti yang konvensional. Dia bagian dari NKRI dalam pengertian luas, tapi pemerintahan dalam arti khusus di luar. Maka produk hukumnya perdes itu juga jangan dianggap perda, dan dia juga bukan bagian dari pemerintahan kabupaten gitu loh. bahwa kabupaten itu bertanggung jawab mengontrol mengendalikan on behalf of pemerintahan negara ya tapi harus ada pengaturan di undang-undang ini saya doakan mudah-mudahan sukses pak Bito Siap, ya, kan? pak. kalau tahun ini selesai ya nggak apa-apalah coba aja nggak usah ikut-ikutan analisa politik itu tapi seandainya belum selesai, ya pemerintahnya akan datang. Mudah-mudahan kandas pun menjadi semakin kuat karena pusat perhatian ke desa itu tak bisa diserahkan hanya kepada kementerian sifatnya umum. Kementerian sifatnya umum. Saya kira begitu saja Saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, akhirul kata kita telah sampai kepada penghujung dari diskusi hari ini yang sangat intens gitu ya tentang urgensi evaluasi undang-undang desa di tengah hiruk pikuk pemilu 2024 kita tidak akan berhenti di sini masih akan ada diskusi diskusi selanjutnya ya mengenai ini dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya kembalikan kepada MC Terima kasih Mbak Lia, terima kasih Prof. Jimli, terima kasih Pak Bito, terima kasih Pak Sofian, dan terima kasih Pak Triaka. Dan tak lupa juga terima kasih Pak Menteri yang sudah uh, menyampaikan berbagai materi, materi uh, dan juga pertanyaan-pertanyaan uh, yang diberikan oleh para uh, partisipan. Uh, sebelum... Ada Pak Menteri tadi ya? Ada Pak. Di oh, awal. Salam Pak. Pak Bito ya, salam dari saya untuk Pak Menteri. Baik Pak, nanti kami sampaikan Pak. Oke, terima kasih. Ya Pak. Uh, eh, Semuaan izin Tuhan ya. Mau foto, sesi foto bersama. Ayo foto, ya. ya. Oke, okay. baik. Aku screenshot ya Pak. Uh, silakan on cam bapak ibu sekalian semuanya. Satu dua tiga. Oke. Okay. Satu kali lagi. Satu dua tiga. Slide berikutnya. Oke. Okay. Okay. Oh, <laughs> dua tiga terima kasih bapak ibu hadirin yang semuanya pak terima kasih ya. terima kasih prof terima kasih bito. Masyai, pak bito terima kasih pak sofian terima kasih, kasih patriaka terima, terima kasih pak bito terima kasih semuanya pak bito terima kasih ya. 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 terima kasih ya terima, Sama. Sampai. Sampai. terima kasih ya. pak